أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. فقر قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله سبحان رب العالمين. لا إله إلا الله سبحان ذي القوة المتين. لا إله إلا الله سبحان الحنان المنان. لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. لا إله إلا الله سبحان الخالق النور. لا إله إلا الله آدم صفي الله. لا إله إلا الله نوح نبي الله. لا إله إلا الله موسى كليم الله. لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله. لا إله إلا الله إسماعيل ذبيح الله. لا إله إلا الله عيسى روح الله. وارحمنا ببركة إنجيل زبور داود وفرقان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam hormat saya tujukan kepada Tuan Imam Khatib Bilal, seteru kepada ahli jawatan kuasa masjid Kampung Hebong ataupun dengan bahasa saya kata Huaibon, dan juga seteru kepada ahli jaga selamatan masjid Tok Siak Masjid di antaranya. Salam mulia saya tunjukkan kepada Tok Nebe, Tok Mene, Kucuai, Poroso, seteru pada Corobo. Salam mulia kepada Nayuk Oboto, Pratang Separ, Rong Nayuk, Leka, semua ahli penggawai, Pentarbire, Mukeng Hembong. Salam bahagia tunjukkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, hadirat, adik-adik, kakak-kakak. Salam maju jaya tujukan kepada setiap pemuda dan juga seluruh pemudi
selamat malam semua kepada hadirin hadirat ahli kampung Hebah, sama ada yang ada di kawasan sekitar pagar masjid dan juga di bawah-bawah pagar masjid berkelilingi di antaranya, dan seteruh kepada ahli-ahli yang duduk rumah tak mari, dan juga kepada ahli kampung berhampiran yang datang pada malam ini, saya ucap selamat malam. Maka sesamalah kita mai menyaksikan majlis hijrah menjulang kejayaan umat ataupun kan upayup mungsa kuam jamrun ke pracaca. Sama kita menyaksikan majlis muzakarah agama. Saya sebenar bukan kalangan ahli ceramah ni. Dah. Kecek sama tangga mengatuk mata dulu. Ya ahli-ahli dia tak luelan. Tamahnya Ustaz. Ahli-ahli ceramah dia lainnya tak luwe. Di tiga cangguak selatan, petaning, naga, jalan, sini lekik segoro dah. Tiga wilayah rumah kita terkenal dengan babo sebangpo, babo karing cakwah, malana kadafi tulube, babo sukula kapah, Paboding Makyum. Tiga pak orang ni sebagai dek setah, sebagai aidam, sebagai nak banjai di tiga wilayah selatan. Saya ni sambil le nah, dia mau tetap luar belaka. Maka pengganti ini lebih kurang lah, yang tak memang tak sama dengan tuan king yang sungguh lebih kurang kecek. Tapi alhamdulillah lah, dengan Allah tanda takdir saya ada rezeki di sini. Dua tiga dah air kosong, lepas tu boleh jadi ada rezeki sungguh boleh jadi. Maka siapa mari kali kira perjalanan ni 200 kilo lah lebih kuasa, mari saja kelek pula. Sahabat saya tunggu tangga tambah tubik buku 12 betul, 12 lap lebih tadi dia jemaah di gini. Tambah ni rapat setara Malaysia, nak boleh main siapa ke Hebal ni lah ngan juga ya. Satu kali mari jual bak tak laku, tak lek modal nak kereta tu. Tak apalah. Demi kerana agama. Tapi alhamdulillah mujur malam ni kita boleh mula uas. Saya kalau mula uas saya mujur benar. Sebab bek saya ni kena pelik. Patu ngatuk. Kecik agama. Kalau lah ke tengah malam guru saya pesan, sampai je sebelah setengah lagi. Kita orang kecek nak jadi rileh, dia mau orang dengar pun tak masuk perut. Tak ada menguak, bila-bila genyih mata, bila-bila duk, itu ialah duk.
dia suka ambil bakat teh pada tak masuk perut dah. Agama bukanlah tu. Sebab kalau boleh mula uang dia nak. Mula uang kita sudah uang. Saya ada testing saya kecil. Tak ada kecil habis cerita, habis modok, habis takut dah. Dia siapa masuk saya beradu, habis tak habis pun beradu dah. Masuk saya tak lapar pada dia pukul 11 atau pukul 11.30 habis kurang. Kalau mula pukul 11, belah tengah beradu, setengah dia habis. Lepas tu nak beri saya tak boleh lah, muka dia mula lewat. Nah, muka royak dalam jadual tu saya tanya nak pukul berapa ceramah ni. Tak apa pukul 9 kita mula. Tak apa insyaAllah. Lebih sikit sebanyak 9, 10 minit, 9, 15 biasalah. Dah, nak jadi 9 pek-pek tu gitulah. Dia gig, dia makan, dia kecil. Royak pukul 9, pukul 10 ada mula lah tu. Maka ada penaksik. Ketuk imam kecek, ketuk kotik kecek, ketuk nebel royak kerukang, kena ayuk royak bahagi berat. Ambil masa tu lah. Kita renyah mata bawah. Pukul 10.30. Baru dipersilakan, jemputkan Bapa Al-Fadil Syekh Bapa An-Nur Bangga Renak ke pantah dipersilakan. Allah. Ma'amu jenis orang setengah-setengah. Baru nak persilakan. Kita nak bertidur dah biar tu. Tak ada nak persila dah. Habis haram dah. Nah, 10.30 setah apa-apa belah sudah. Mula nak sudah nak berhenti. Ya. Sebab boleh mula uang gini, Masya Allah. Memang. Alhamdulillah sama kita menyaksikan majlis hijrah kita. Daripada asal hijrah kalau kecek baik kampung kita luas dia kata upayuh. Yai tintan, jak tineng, payang iktineng. Hijrah itu berakat, berakuk, beralih daripada satu tempat menujukan kepada satu tempat. Makna bagi, makna bagi luah. Kuama ini dan pasar. Beralih. Saya berakat daripada Tabah tuju kepada Hebah. Menaruh lakoh taning kalau mengikut siling. Sapa segoro. Ataupun lakoh jalan mesapa di. Sapa di Nabdu. Tiga tahuak. Iaitu beralih pada satu tempat. Menuju kepada satu tempat. Itu makna bagi lugah fama ini dan bahasa. Kalau makna bagi istilah fama ini dan person, makna bagi matlamat, maksud tujuan, iaitu kita kena tinggal satu perkara kepada satu perkara, satu jenis kepada satu jenis, satu idaran kepada satu idaran atas perkara yang telah ataupun masih berlaku atas diri kita. Gapo sahaja tak kira sebab Nabi pindah. Nabi ubah masyarakat umat kaum jahiliyah kepada kaum radhiyallahu anhu. Daripada zulumat kepada nur. Minaz zulumati ilan nur. Daripada cahaya gelap gelita ke, daripada cahaya gelap gelita kepada cahaya terang berderang. Maghrib from Makkah to Madinah. Minal Makkatul Mukarramah ila Madinatul Munawwarah. Ila daripada Minan. Minan Minah Makkatul Mukarramah ila Madinatul Munawwarah min daripada ila kepada. Duduk belakang-belakang hadiri boleh dia mempatikan tak fair cetak penuh dia duduk berdiri takut dengar-dengar dah dalam keumah kita masih lagi ada tempat luar dia mempatikan siap tak apa duduk siap tak ada apa masa banyak sifir pun sempurna duduk jadi mulai dah pagi tokoh mulai.
bagi saudara-saudara di belakang dan haid tu dah. Nah. Tekah kereta tak pergi molek lagi ni gatuh kemah dah pergi dah payah dah. Lepas tu nak pergi tak boleh jadi tak sudah molek lagi. Senin molek pas kita pergi. Kelemahan dia selai kaki boleh-boleh perahu nak kayu tak boleh berat. Sudah lirah gapo molek pas kita pergi. Tak apa lama sikit tak apa. Gak tak gak malam ni lagi mana tak sudah tak kita nyanyi berhenti. Habis dah anak-anak. Mama-mama dia ada diri cacik tu ketak-ketak apa tu dia mah pasiak lah. Lenguh lambat juga tu. Dah, tak boleh kesudah saya berasa pun. Ha. Kalau gaduh dia sebelah masih dia setengah. Cari tempat ketak biar ada sedap, duduk biar ada senang. Ihtimam majlis. Iaitu mutazimkan majlis. Sahabat keliling kita penuh dengan para-para malaikat Allah. Ya Allah ta bersama menyaksi majlis hijrah kita. Apa-apa masuk lagi? Mama-mama dia ha, perlu ramai lagi tu masuk-masuk. Iaitu ulama bagi tahu pada kita 1400 tahun yang lalu ataupun 14 korong yang lepas, 13 korong yang lalu mari telah berlaku satu peristiwa, satu perwat besar, satu lambaran sejarah besar yang ulama-ulama buat istimbak, buat ujai, buat wikrok kaji tubik mari ulang kaji bahwasanya telah berlaku satu orang manusia bernama Muhammad bin Abdullah bersama dengan Abu Bakar Siddiq sebagai temannya menjalan daripada tanah Mekah di waktu malam gelap gelita tuju kepada bandar Madinah keadaan penuh dengan susah lelah. Pengorbanan jiwa dan raga demi masa dan harta satu orang manusia bernama Muhammad bin Abdullah bersama dengan Abu Bakar berlakunya masa tu keadaan waktu mana. Siapa Muhammad bin Abdullah? Iaitu Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Khataman Nabiyyin, Afdalul Makhlukat. Takkah Allah Ta'ala jadi langit dan bumi kecuali keberkatan Muhammad bin Abdullah. Sebagai ketua bagi sekalian Rasul, khataman nubuah, tamak riwayat Nabi, tidak ada Nabi selepas pada baginda. Tidak ada Rasul selepas pada baginda. Maka satu orang yang bawa agama ni, perene-perene tengah jalan kali, cerita-cerita hikayat-hikayat, ya Allah cerita kepada Jibril, Jibril cerita kepada Nabi, Nabi cerita kepada sahabat, sahabat royak pula pada tabi'in, tabi'in royak pula kepada ulama, ulama cerita pula tulis dan catat turun dalam kitab supaya kita orang cenderulang generasi belakang dapat boleh lausukan fang. Boleh kita membahagi antara satu sama lain, patah bertumbuh, hilang berganti. Kalaulah tepat teh nayuk sini untuk nebel tu imej tak capu tangan dengan pemuda mengadakan majlis kecek agama ceramah masalah hijrah generasi belakang anak cucu kita Allah lagi akan datang sah kata lamalah mulih 4-5 tahun 10 tahun lagi akan datang apabila mereka tak dengar sejarah Islam. Mereka tak dengar hikayat hijrah. Mereka nak tahu mari mana.
apabila tak tahu, makin hari makin lenyap, makin hari makin isu, makin hari makin tak ada orang yang boleh kecek tetes sejarah-sejarah Nabi bahwasanya berlaku perene, berlaku mujahadah, berlaku susah payah, berlaku perjalanan tengah jalan kala malam gelap gelita di masa 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita telah berada di 1442 Hijrah bersama 2563 Buzadiyah Muharram kan Yaya. Sebab tu hari ini kita ambil lambaran sejarah mari, apabila kehidupan kita tak betul dengan kehidupan Nabi royak dalam ni, maka salah kita, kita pisah kekai, kita jangan ketu. Jom pin kun tirak ni kan kekai, ya da, ya dai pin kun tirak ni kan ketu. Salah silap tak betul dengan sejarah Nabi, maka segera kita ambil maibik kita apa, supaya memperbaiki diri kita sendiri, letak alurnya, letak susunnya, we betul dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berlaku masa 1000 tahun yang lalu. Gapo di antaranya? Kalau nak colek perene-perene, nak proses rancang-rancangnya, nak korek isi kandungnya dari hijrah Nabi start pada malam gelap gelita menuju kepada rumah Abu Bakar, pergi kepada Guwasu, hingga sampai kepada Bandar Yasrib. Peristiwa berlaku telah tu pelbagai berlaku keadaan susahullah Nabi yang Nabi telah alami. Dalam keadaan kafir Quraisy mak nak bunuh. Dalam keadaan makannya begitu cuma. Dalam keadaan perjalanannya begitu susah. Keadaan malam gelap gelita, tidak ada lampu, tidak ada batas minyak tanah, tidak ada batas konkrit, tidak ada kedai jual tepi jalan bekalan, tidak ada bekalan yang begitu banyak. Kenderaan pun gile, kata-kata ulama, antara Nabi dengan Abu Bakar. Seekor unta, dua orang tua. Kadang-kadang Abu Bakar naik, Nabi heret, kadang-kadang Nabi heret, Abu Bakar naik. Mengikut lambaran sejarah yang telah lalu, mari dah ulama buat istimbak pada kita supaya kita semua dapat boleh tafakkarun, tafakkur, boleh kita memikir. Boleh kita buat muhasabah diri. Boleh kita buat kepentingan hidup. Boleh kita buat ambil buat kelamak-kelamak hidup. Boleh kita cari buat paumai ciwit. Kata adakah betul jalan ni, susun ni kita ada dah sekarang ataupun tidak betul. Kalau kita satu orang al-insan yang mengaku al-Islam yu'li wala yu'la alaih, kita mengaku bahawa kita satu orang penganut agama Islam, percaya dengan Tuhan yang satu, percaya dengan Nabi sebagai Rasul, maka aturi-aturi idari-idari kita mesti memang kita kena ambil kehidupan Nabi sebagai pesiku hidup. Kalau orang sebelah laut nak turun ke muka, dia tengok bitel sebagai panduman. Ada bitel patik, bitel tiko, tujuh, lapar, angin nak mari lek mana, hujan nak lebat bila, kalau pergi kok ni temu darat, pergi kok ni temu pula, pergi kok ni tak temu tebing, dia buat panduman dengan bitel. Orang berjalan ke hutan buka, dia ambil kentik, reda sebagai panduman dia, not is a way. Tid dengan taitu, hadap ke mana hulu hilir hak jatuh, mengikut reda ataupun kentik yang ada tangan dia. Orang berjalan atas batas tembok yang mengikut keadaan batu kelo ataupun pai. Masa zaman dulu, kalau laning guna GPS, kadang-kadang lepas kalau hutan berat. Mari hebang lajak pahlam long berat. Sekelanya tu. Maka kita sebagai penganut Islam, jadual hidup kita, kentik hidup kita, bitai patik, bitai tiko, tempat matlamat, pesiku hidup tempat kita sana adalah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebagai sesungguhnya contoh tauladan yang begitu hebat. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sebaik-baik contoh, sebaik-baik tuayang, sebaik-baik bebyang. Sebaik-baik persiku hidup, manusia mana ambil kehidupan Nabi jadi paumai, hidup jadi tujuan hidup, maka manusia tercerak akan selamat dunia dan akhirat. Walau manusia kata dia tak akan selamat, tapi Allah jamin kata mereka ini selamat. Sebab apa? Tujuan hidup dia adalah tujuan hidup Nabi. Maka kena tolak tu beristimbak, istimbak, wikjai, wikrok, kit, wikia dalam mujahadah perjalanan Nabi. Banyak lambaran-lambaran sejarah, tapi malah di saya nak tolak tu satu perene, iaitu mujahadah Nabi, masalah Allah, keadaan Nabi perjalanan. Tersakut juga siapa yang bantu berhijrah Nabi, siapa yang sokong perjalanan Nabi, siapa yang bagikan senap sedunikan dan tangkap Nabi. Tiap-tiap kerja yang ada pun senap senun rekan di belakang, sponsor, panggil sponsor. Di antaranya main bola oboto, dia ada sponsor. Beli kawasan, poinbon, we sponsor sistem. Semakcik oboto, we ikut sejibu. Dia ada pun senap senun rekan di belakang. Buat surah di masjid, kawan ini hubi, kawan ini berah, kawan ini berlabu, kawan ini kacir, kawan ini buah daging, kawan ini kayu api, kolamai kolamu, namun cahaya dia. Sebab tu, salah satu tahap pertama sekali yang Nabi tukar, turun tubik pada tempat tidur Nabi, Allah Ta'ala cerita, ya ayyuhal mudassir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Satu surah dalam ayat, dalam surah juzuk yang ke-29, Allah cerita tentang lebih kurang hai orang yang selimut. Nabi keadaan selimut di tempat tidur, Nabi bikah bangun ambil satu orang pemuda yang bernama Ali karamallahu wajhah. Ali bin Abi Talib. Siapa dia Ali? Sepupu bagi Nabi, dan Ali juga wati lukai luk sepai mak Nabi lagi akan datang. Nikah dengan siapa? Siti Fatimah radhiyallahu anha, satu orang anak petina Nabi yang Nabi paling sayangi sekali. Gapo Ali tulah Nabi? Ali terpaksa beralih tempat tidur Ali, diganti tubuh tempat tidur Nabi. Nabi bikah bangun turun tangga, Ali juga diganti tempat tidur Nabi, ambilkan selimut yang mulia Nabi selimut, selimut tubuh Ali. Nabi turun tangga gi ke adik kafir Quraisy, keliling pening rumah tangga Nabi. Ada tentera bermanah, tentera berpedih, dan juga tentera berlemeng. Dua tiga gulungnya dia sorak pakak siadah bahwasanya kalau-kalau Muhammad tu baik mari, kita pacung tekak dengan pedih. Kalau-kalau Muhammad lopak lari, kita lacar dengan lembing. Kalau-kalau dia mengagi, kita panah dengan anak panah. Sebelum tu tu siapa kepala pengak, siapa ketua, nanti roh, nanti berihan, nanti susung, nanti tarbih, harta kakek-kakek tu, wairun-wairun. Pemuda-pemuda, syabab-syabab dia tu, untuk gelikung rumah Nabi, terkenal juga kepada Abu Sufyan, Abu Jahal laknatullah, sebagai kepala-kepala metapak, ketua-ketua, peliman-peliman yang derjana sentiasa fikir siang malam untuk nak bunuh Nabi. Lah-lah mana Muhammad sore kena berubah, tak boleh tahu. Pas dia musyarat mana? Dia musyarak, dia ada sepah dia. Setara Abu Jahal, kita kata derjana setara Abu Jahal, ceraka setara Abu Jahal, dia tak musyarak ikut sih. Dia musyarak di sepah. Dia ada pusat pentadbirin, di mana pusat dia bernama kata sepah Darun Nadwah. Tempat dia musyarak. Ni nak banyak kata, apabila ada tempat musyarak, perjalanan susunnya jalan dengan teratur, jalan dengan licin, jalan dengan lancar. Ambil buat contoh, Abu Jahal ni orang tak ada agama. Orang tak percaya ke Nabi, tak percaya ke Tuhan. Asal belum nak gelar nama Abu Jahal, dia nama Umar Ibn Hisham. Umar Khattab, Umar masuk Islam,
Umar ibnu Hisham terkenal pada Abu Jahal laknatullah. Selepas pada nama Umar, oleh kerana bijak pandai segi hukum hakam, hukum turuti, hukum ni pandai, hukum turuti, hukum ni pandai, orang gelar kata Abu al-Hakam sebagai bapa hukum. Telajak pandai, telajak reti, telajak cidik, kok tu pandai, kok ni pandai, kok tu lebih, kok ni lebih, tak dengar orang, tak pakai orang. Dia telajak cidik bahaya juga orang kita, kena bobo padai. Dia latah nak balik atas, tak dengar orang, sudah. Kereta Jepun buat lagi dia berik. Kita secidik sekarang kita tak akan berik, sudah, tak masuk balik. Cidik telajak yang juga padai-padai ni. Kok tu pandai, kok ni pandai, kok tu pandai, kok ni pandai. Lama-lama dia memang sifat ananiyah. Aku reti tu. Taruh tu kulah. Taruh ni sama dah maya. Tak ada orang yang tak pandai. Pandai berlaku. Bahayun. Maka Abu Jahal telajak pandai daripada Abu al-Hakam. Pandai hukum reti, hukum kok tu tak percaya, kok ni tak percaya. Telajak didik orang gelar daripada Abu al-Hakam kepada Abu Jahal laknatullah. Bapak bagi ibu segala jahil. Ha, tu dia. Abu Jahal sorak mana? Sepadar dengan luah. Sebab tu pusat musorak tiap-tiap berhijau kena ada pusat. Kita orang Islam, pusat pentadbiran agama kita terdiri pada masjid. Ada nama dia orang tua tuk cai rau cai mai cai di masjid. Hari ni umat Islam pehe kata masjid tempat semayes so. Lain pada tu tak ada buat gapo dah. Oh, tu bosa kali sudah. Lagi ni lagi lagi pula lagi. Kita pehe kata masjid kita ni mari be komak semayes saleh-saleh lai. Mari be komak semayes saleh-saleh lai. Banyak tu kita pehe. Wawase otak sifat orang Islam tempat dia kita. Kuam kit hen kenapa ke kita kata masjid yang kita buat habis kita tuta ni hanya sonyo boleh guna semayas sekali. Lain pada tu tak boleh buat gapo dah ke. Masjid memak kuat tirau kit. Masjid tam dai mak kuat tirau tam. Masjid pelbagai perkara, pelbagai tempat, pelbagai bijak sana, pelbagai pusat yang boleh buat lebih pada gapo kita nampak. Abu Jahal sorak di sepadar nadwah utul tambak royak hidup manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Tetapi kita hari ini saya, seribu kali saya, hukum piyah masuk masjid, nak musorak habuak le masjid, dia sorak di selah tepi pagar, butuh benar. Susi-susi itu tiga orang. Sorak kedai kopi pula tiga orang. Lepas tu panggil, sekalian makmum kita, lepas maaf lagi, minta kan makan tu musta, tu nebeng atau imen nak sorak. Panggil kan makan 12, bukan sorak, panggil royak hok yang siap dah. Lah tu tak panggil musorak, panggil royak siap dah. Cara musorak, 12 orang akan makan, 12 tepan lah. Tu imeh, kalau tu imeh peraktan, kalau tu nebel peraktan, minta pendapat sore. Sore. Belah nampak lah ni. Besok nampak aku ni. Bekuk nampak kena. Tanya sore, kena menghargai lebih 12 tepan lah akan makan. Semua dah gah lebih. Bukan panggil mari dengar kita. Hak tu panggil dengan hak sudah dah. Contoh Abu Jahal musorak di sepadar dengan dua. Abu Jahal tanya seko. Nak perubah Muhammad nak buat lah. Pia-pia boleh perubah Muhammad. Aku akan hadiah 100 ekor unta merah. Unta merah zaman dulu kalau lani kereta ben. Kereta ben harga 4-5 juta sutir. Unta merah zaman tu. Orang panggil kan yang bagi oleh kafe kurih. Singti faifan, singti yakda. 100 ekor utah merah. Kalau kita lah ni 100 utah kereta berpah merah. Kalau kena boleh 4 juta utah, 100 utah tak 400 juta lagi. Hadiah kepala Nabi masa tu Abu Jahal tak tinggi dah. Sepah dia. Sebab tu tiap-tiap kerja EFSA kena guna pusat tempat musorak biar baik. Kalau negara siam mana, santik maitri. Rata sepa. Tamniap rata bang. Tempat duk sorak nak beli kapal air. Tak percaya ke lancar kapal seleh mata.
Rakyat mumah dah. Kalau Malaysia, Dewan Parlimen di atas bukit antarabangsa Putrajaya Kuala Lumpur. Kalau Indonesia, Bandar Aceh. Kalau Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan. Sebagai pusat-pusat untuk tarbih negeri dan juga negara, dia ada pusat masing-masing. Hari ini kelip mari tempat kita dalam kampung hebang, kampung mana tempat tak kira lah. Tiap-tiap kampung Islam, dia mesti dan pasti kena ada masjid sebagai tungkuh tampak pusat untuk tarbih hak ehwal agama dalam kampung. Kelip kepada Tambun, ada sun ongkan berihan suan Tambun. Ada pusat pentarbih yang mungkin. Cara rakyat lemah air, cara rakyat selebah, cara lembu kena tepuh kereta, cara orang jatuh pang kayu, cara ke perabung pupuk diingin, cara ke rakyat bertep selebah, cara ke subuh serbi, pusat pentarbih tempat tarik dengan peraman adalah obotor atau putih sebang. Ada ahli penggawai, ahli penghijau, ada kongkang kelang, ada kongkang siksa, kong satara nak subuh, cukup lekat. Kelik daripada ampa, ada tiwakan ampa, ada nak ampa sebagai raja untuk tarbih masalah hak ehwal agama dalam ampa masing-masing. Terdiri pada palat awusu, palat pongkan. Yogi kepada fai, pukrong, naik pada kerasuang mahatai. Gi kepada wilayah, ada tuan puan, ada salaklang, ada san, ada tempat pentarbih wilayah supaya jaga hak ehwal selamat wilayah. Kalau segoro nok nam pelenta samila pelencai meung yai song kele sebagai pusat pentarbih duk di segoro. Sebab tu hari ni kita orang Islam colek tu bek salah satu sejarah Nabi. Ada Nabi kisapa di Madinah, belum pada nak buat kedah sahakong, belum pada nak buat sewing, belum pada nak buat pamiyok, belum pada nak buat gapo sekarang. Nabi tak buat lain illa kecuali Nabi berdiri masjid dulu tahap pertama. Nak tunjuk kata masjid ini satu perkara yang besar, satu perkara yang hebat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah juzuk yang ke-10 di buku tengok. Tuhan sebut kata, innama ya'amuru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Panye lagi dibuka tengok ni. Nak royak kata siapa-siapa yang ulik-ulik masjid, Allah Ta'ala cerita dalam surah ni, dalam ayat ni, orang ulik-ulik masjid, enna sesungguhnya mereka itu berimeh dengan Allah dan juga berimeh dengan hari akhirat. Gapa berimeh? Kalau orang Melayu kita kepercayaan, kalau siya kata satta berimeh, beriman, berimah kita nak kaya tu luah erat dah. Kadang-kadang kita geti bahasa erat, dengar tak tahu kata aku pandai kaya erat. Oh, akhlak huduh dia tu. Akhlak tu erat. Jawi kita panggil perangai. Kalau perangai tak molek, bahasa macam perangai jahat dia tu. Ha tu akhlak buruk. Lepas tu, Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni, munasabah dengan Nabi siapa di Madinah mula-mula, Nabi diri masjid dulu. Tak ada gaduh saya kedah kerana lapar perut, tak ada. Tak ada gaduh ngapa minyak, tak ada. Nabi cari masjid dulu. Sahabat Nabi pahir kata masjid tempat proses ini umat proses manusia. Minaz zulumati ilan nur. Daripada gelap gelita kepada cahaya terang benderang. Sahabat tu satu orang manusia nak jadi baik ataupun jahat, mengikut keadaan kehidupan dia. Kalau rajin dengan masjid, tak lama banyak dia ni akan jadi orang molek. Kalau jauh dengan sejik, walau suta kampung orang kata dia berjuruh sekalipun, tapi Tuhan kata tak berjuruh. Sahabat tak agak sejik. Nak berjuruh satu-satu orang manusia, siku hidup tak payah tengok-tengok di masjid. Kalau orang kata, oh, dia tak berlaku berjuruh sungguh. Lehebau tak ada dah. Rung dia sore, dia tak sungguh lu. Dia mau duduk berkutang, berderu-deru. Dia tak.
Orang lain berjudi dia tak. Orang lain bertino dia tak. Tak berlaku berjudi, tak curi, tak mabuk, tak dapur, tak berlaku. Ngaji pun tak, semaya pun tak, sejik pun tak. Haa. Tak berlaku. Pasal tak berlaku pun tak boleh juga. Dia kena tak jari-jari tu. Tak betul tak curi, betul tak judi, betul tak ketung tu. Patut sejik-sejik dia tak. Dalam barang sejarah, Nabi tunjuk bahawasanya masjid boleh proses manusia. Hari ni tengok kata kita bahawasanya umat Islam tempat kita laning, kalau segi pakat buat masjid, mainoina kerai. Kapung demo 3 juta, nanti kapung ku terharap kena buat boleh 4 juta. Madah 3 utai bulan tu pukul siapa siap dah. Kalau duduk sini rapat akal Malaysia, pakai golok, pakai wan. Madah puluk masjid. Kahlah kena hak sampai ke segoro, sampai ke setung. Madah puluk masjid. Bekwah nasi rabu, seminggu tu katuk batas dah. Hatta ting sekut minta duit dah batas. Ikut dia duit topek, duit cino, duit keling. Masuk leting tu lebih. Nak kepada masjid, begitulah nak sungguh kita. Berarti tak wak ngan wak mana sekat tak batas minta duit kita. Tak ada. Hatta siapa ya? Pitong, fangluk, nikmit. Ada ke tak ada hatta tak pakai tak ucah tak batas minta duit? Tak ada. Oh, lalu siapa ke segawa di kuan mik yang kuning ni untuk pakai untuk ucap, aku utik duit tahu lah. Siapa kita masuk duit buat? Tak masuk sama. Hatta siapa sama demo ya? Tak gege riuh pun kita dah. Riuh pun dia nak telur. Tak pagi pagi lah, sutih tu baik. Api yang senyak ya, susih, susih, susih. Nah, dia nak hari, gelak-gelak hari nak. Gali-gali kamu, buku tengok lu, 30 teh. Kali-kali telur, piung. Kita riuh. Muka sapu saja habis belah-belah ribu buka tengok 20 kot sekeping sapu tak padai nasi kerampu. Ikam hana ni. Buat pulak masjid. Bewah jamu nasi kerampu pasal kemah katuk batah-batah. Kawan ni bahagia ulai, kawan ni bahagia madah, kawan ni bahagia menanak. Kadang-kadang hari pulak tok menanak tak semayan dah. Ah, tu dah sudah kerja sungguhlah. Pulak masjid. Menanak kawan-kawan tinggal takut nasi hinyik ngelet mah duk sapa tu orang bek belah demo aku jangan menanak so tak hadup lama dah. Buat rumah nak duk seperti de tanah dah belah-belah. Hari ni kita pulai kelik mari pehe masuk masjid dulu. Malam ni saya bahasa pada masjid so ni pukul 10 dah. Pada masjid so. Perene Nabi tengah jalan perkara Nabi mujahadah. Nabi kena hemak nak bunuh. Nabi lapar perut. Nabi gobar. Nabi renung. Nabi risau. Abu Bakar teriak. Asmak hatta makannya. Ali duk gobar rumah. Orang Madinah sanggup nak nyima Nabi. Tengah jalan perkara Abu Jahal pun serabu. Ada dengan Tok Mujo. Ratus-ratus cerita tengah jalan perkara Nabi. Saya nak kecek semasalah masjid. Colek tu baik perannya masjid dulu. Sahabat masjid ni selepas pada al-akilun balirun berakal lagi pulak balik. Hingga siapa selagi mana tak mati. Maka tugas manusia kena berdapin diri ke masjid. Nak cerah tangan tak boleh. Nak lari jauh tak boleh. Hari ni saya, 1000 kali saya orang kita. Pandai buat, pandai bina tapi tak pandai guna, tak pandai pakai. Kelik pada masjid kita, lepas pada sudah lirah kita berwah. Hatta ke rumah basuh, pinggir gati, pinggir sewa, hak pecah, punggah, kerisi, punggah, apa sudah siap. Bercuma terimek ke, bercuma terimek, pakat bila duit. Cabut utai bayar apa kotor ni. Cuci lebih lagi 2 juta. Pakat bersorak nak buat nama kita. Pagar-pagar dadah. Kolah-kolah dadah. Jamek-jamek dadah. Mimbak-mimbak dadah. Cak-cak dadah. Pahwat akhir buat apa? Pak dah belakang dah buat apa? Dapat demo buat belakang tu buat apa? Tak agak juga. Makan peluk demo mata kita nak pergi demo balas hati. Pak tak agak. Ambil aku tulis papek ambil duit boleh lebih. Taruh dah dia. Kita tak buat nama dah. Muka masjid cukup dah. Hari ni tempat dah kita di mana tempat pun nen patana waktu. Kita tak ada nen patana bukun. Kita bina atas bina-bina tapi kita tak bina atas masyarakat manusia. Akhir sekali masjid kita jadilah no. Kecik masjid mula gerangnya buka pintu pagar masjid. Kalau saya orang berdatang mula-mula sekali masuk masjid belum nak ambil asmaya gapo lemung saya yamin dulu. Tengok mana ya wahong nam pucai tengok pai bila ai lelaki tandas lelaki kalau masalah waktu tolak
Sebab tolik dia tu. Cari. Mari dengan gaduh, mari dengan jahat, nak keting, nak nama pak, buka putih amin, bahu yang mekir. Dengan asak rokok, dengan puting rokok suria, puting rokok dalam penuh belah jamin. Tiap perkara, mozaik kot tepi. Pak katuk itu, nyelok tak ada. Buku apa ini, air tak tumpet. Allah. Hajame so baru. Sahabat saya musafir mana kada mata babo kita nak wadu maya sejik mana sejik kawa tak ambo. Nak paminyok sebenar piro. Masuk pak pototo ke bancak ke pak buka itu yame bahu wangi nak hidung ada ngada pandai ada dengan air bahu ada dengan wah 50 le jam. Jame piyo tu jame paminyok pototo. Cuci bersih. Air cukup. Tak talah dah. Dah ada mata. Kira apa tu. Siap ada parung duk gaji. Islam kita pun boleh gaji. Parung tak ada air. Ambil duit mana. Dia pun akhir sejik. Tak ada mana duit. Kalau duit 2 juta sana. Tiap-tiap masjid ada sapa muru. Ada imej kotik bila. 3 orang. 3 tuk. 3 pala. Capur pula dengan kamakan 2 belah. Kamakan 2 belah. Kadang-kadang makan letak nebel jari-jari, kadang-kadang makan letak imej letak setengah-setengah. Kak makan 12 lani tiap-tiap cawak dia ada majlis bagi gaji. 500 kuk setepan tu. Kau ni gaji pecan. Kalau letak kaki kedai kopi, pagi klik setepan, klik malam pun gaji ni jalan. Tak pergi say nama pun, tak apa gaji tu baik. Tak cabut, tak potong, tak tanya, tak becung, tak apa gaji 500 kot sebulan mesti berjalan. Banyak mana kan makan 12 orang bermakna kata 1000 kot. Tak sebulan duit masuk pada masjid. Tak imej 1005, tak kotik 1000 kot, tak bila 1000 kot. Capur pergi situ, 1000 dengan 3005, 9005. 9005 kalau berihan, kena cara, kalau terbih, kena cara, kalau atur, kena cara. Tiap-tiap kalau kau makan, dia cabut banyak, dia mau makan teh. Lama yang ngerepet, tak mari maaf ke. Tak ada kis lain, kita ingin cabut duit gaji. Cabut boleh 50 kot jadi lah. Lebih 405 tu duit dia lah. Dia nak makan teh. Cabut 50 kot. 12 orang bermakna kata kita boleh 900 kot. 900 kot tu email tu gaji banyak. 1005. Cabut banyak tu tu email. Moga yang ada upah nikah 2000. Haa. Gaji pecah tu. Telking kubur. Pingin lagi. Karpah lagi. Pia mengatik. Pala kami perhidia tu email. Tu email sikit-sikit fisik banyak. 1005 cabut boleh 200 kot. Lebih 1003 lagi dia. Tok kotik sibuk kok cabut 100, tok bila cabut 100, ha 400 cabut pula dengan 900, jadi sibuk kok. 1000 kok rasa sikit lagi, cerek tubik duit batin ke jemaah boleh 50 kok seminggu, 4 minggu sebulan bermakna kita boleh 200 kok. 1200 kok. Sebulan-sebulan saya berasa tak banyak pun tak sikit. Bila-bila kirmat ambil 1200. Cari siapa buruk makmum kita dalam kampung. Yang tak ada girmano, yang tak ada hijau pun. Sambil lagi yang free duduk saja tu. Gaji dia mau tu buat kebersihan masjid. Apa yang kata tuk siap. Tuk yang tak ada orang nak. Hari ni berubuk. Tuk email pun sudah. Tuk kotik pun sudah. Siapa ketuk jorok, siapa ketuk mudeng. Tuk bidai pun berubuk. Mok jadi bidai, anak tiga orang pakai bubuk sako bidai, salah sikit kerah sudah. Kawin pun nak jadi. Kok kakak tu aku dulu muka aku kakak dek tak kakak aku pun nak sudah. Tok siap tak ada orang nak. Tak saya tak biasa dengar di telinga kata sujit tu gege kena semak tok siap, tak biasa dengar lagi. Tapi tu imej ada dah tanah bubuk. Tak apalah bubuk ke cakap Pak Remo. Tapi tu siap ada orang nak cari orang hadok dia free lah kampung hadok saja pagi yang motor klik kemile klik dah petai dia perol pun tak ada lagi mana dia ni puluk keluar pun tak pergi samana pun tak pergi dia mau pergi tengok dunga kok kena nak buri pun dia mau tak ambil dia menggoyok ke tak kenal ke tak ada nama ambil dia ni buat gaji masjid gaji dia 1200 sebulan untuk waktu bersihkan masjid. Bui sama dia berkata pamiak kotor-kotor tak apa duit banyak boleh gaji kita pun ada duit sepatu tapi kita tak buat.
We boleh kenal kata tiap-tiap masjid selagi mana satu masjid ada satu orang tok siap nak jaga bersihan masjid. Tok sewa anak-anak hari pun kurang-kurang pagi jemaah dia buat kebersihan, tiada lebih-lebih lagi masjid tepi batas ada tetamu orang berdatang nak masuk jamek pun nak kata. Mak ita di kolah lumut hijau tukang apa karang. Allah masjid Islam hak kita baca an-nazafatu minal iman, kebersihan setengah daripada iman orang Islam. Saya mari sekali duk oyak sok mudah kami seringa pun tak apa dah. Demo tong duk kecik hok tulah ke mana-mana pun. Hanap kecik hok mana? Agamu hok tulah tak jak nabi dia siapa ke nabi kita duk oyak Tuhan satu tu ya. Tak ada duk oyak Tuhan belak-belak. Patu hok tahu dah bertambah tahu, hok tak tahu boleh tahu, hok tahu dah boleh dapat peringatan. Saya mai sebelah hok tah pak kecek sie waktu esah lah kebanyak dah. Cari pamiok payah temu. Lalu sekapo nampak pintu gerbang buat. Lalu sekapo nampak pintu gerbang ketik. Kok iya ini kemaya lewat dah jangan. Sang boleh semaya mana tak kira dah. Lalu pak kereta nampak pintu gerbang buat nampak nonde duk nyapu depan pagar. Beraduh situ. Sebab dia kap ni. Tanya, kata luang poh you man. Kata you. Kita royak terkita orang Islam. Muka tak ada pakai jubah ada kapiah ni tak tahu. Sebab akan seluar main mana tak tahu. Jadi pihak kata orang nak tambung berani. Gaduh-gaduh masuk turut luang poh yang luang poh. Bukan abang mari gaduh-gaduh mari. Ah, sebab dekat. Kita pun sebab dekat luang poh. Jaring poh. Kata gini boleh poh hari ni. Kita royak terkita orang Islam. Mari situ-situ-situ. Pas nak tupes maya. Muka gelak waktu nak ambil. Oh, cun selalu. Kita minta tak so, tak se bilik, tak se tempat yang ada beranggung. Tak apa. Mana tak apa tempat kosong. Ia pergi disalahkan pria yang salah tempat dakwah orang mati. Tempat buat arwah. Gi siapa yang pelik sekali Allah. Lata, lata salah. Liki sina lagu mana pala tu teh lagu tu lah lata. Nak wayak kata cuci dan bersih. Bawa humi kayu nak tengok dah kayu selah pun tak ada. Semua tu pakai dia pakai nak menyapu cipir belaka. Kawan ni gonyoh beranoh, kawan ni gonyoh lata, kawan tu sapu-sapu, kawan ni tutup pinggang api. Semua kebersihan masuk dalam bilik jamir dia, dalam bilik jamir ketik. Berasa tidur, berasa gamuk. Gamuk tidur jamir buat. Nak ayat kebersihan hak Islam dan ayat al-Islam yukli wala yukla alai agama tinggi Islam an-nazafatu minal iman Islam kebersihan pada kebersihan adalah sengah pada iman maka dalam wak dalam ketik tu tiap malam. Hari ni paling tengok hari ni saya kecek gini bukan kecek sedap mulut suka hilang hai pakat fikir pakat renung kata betul atau tidak. Kalau tak ada pak kita jamin tu lu putih licin pak kita bersih sama. Tak ada pun masalah pak kita berjaya dah satu tahap. Tapi kalau tak berjaya lagi, kita pakat menganai bahu, berdiri sama tinggi, cetak sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjai, pakat-pakat tolong patena bina masyarakat kita. Sebab salah satu dari hijrah Nabi, masjid ada, bukan tertinggal ada. Kelik mari di masjid kita ha jamin sudah pintu-pintu jamin menyelok tak ada air-air pun tak tubik beledi-beledi pun pecah ketau tak ada takar mati jamin saya nak kecek jamin besok temung belaka dah jamin masjid Allahu Rabbi wa Rabbukum kalau padu tengok masjid tak sesuai langsung jamin ni nak giduk di tanah masjid bukan salah di jamin tapi salah di petarbirin masalah kambari hancakkan kita kurang. Orang-orang kita ramah. Serta kapung 3-400 orang sampai buruk kita. Kalau lah kan makan kata tambah kawan jenis baik cabut duit itu. Kawan saya ke duit. Susah orang. Dah mu tak sewa duit. Mu ambil mu sendiri. Mereka bersihai masjid. Latiklah satu pala 3 orang ke satu pala 4 orang. Tiap-tiap pagi jemaat. Satu pala ni hapala besok. Besok berapa orang di belakang besok. Mesti pagi jemaat kena buat kebersihan. Pukul 11 belum orang mari tu. Semua cuci dah di masjid. Duit tak wirai pun saya lah tu baik. Ambil orang nak jadi masuk. Sebab kita semua apabila jadi, kita akan minati kangan, nati kuamrak picok. Kita akan bertanggungjawab. Gapo tanggungjawab? Dunia kita tanggung pangkat, akhirat kita jawab depan Tuhan. Berasa kata rok tanggung, rok jawab lah. Berasa kata tak rok, cuai ben bau parak, bagi pada orang lain kata. Dua semai dah kita jadikan makam masjid. Tak ada bergerak pun. Duit gaji, buat bersihai, cabut masjid pun kita tak wik. Kita sendiri pun tak besok hayak-hayak yang menyapu. Cuba belajar toy.
kau perakau. Hunus setapak ambil dia melantik main. Kita seorang pasal tak nak dia. Anak lagi, bini lagi, berjual lagi, lemu lagi, motang lagi, kambing lagi. Tak ada nak cara masjid. Kau serah kuasakan makan so ni, serah pada dia melain. Serah pada tak main musyarat lah, siapa lebih layak pada saya. Bukan saya tak ada masa. Berapa orang hati jatuh di situ lah ni? Kelik main pada kolah masjid. Nak komo Allah dulu pun tak pola tak kolah keren. Orang katuk kolah covid. Lani kolah buah air kelik semula dah. Penamu tak ada oleh kolah. Duit jatuh, duit gelang, tahi kicok, lumuk. Cukup lekat oleh kolah. Aduh pun. Setahun sekali kena ketok botol tubik mari dekat-dekat nak raya. Baru lepas air yang ada, basuh-basuh buah air yang baru. Setahun waktu bersih sekali. Kolah sejik bukan duit zakat nak keluar tahun sekali. Tak boleh buat nak hari nampak berda'ah bazik air buat seminggu sekali pagi Jumaat. Seminggu sekali nampak cak kuih-kuih sebulan sekali. Kita ada buat kebersihan kolah di masjid. Sabak tiap-tiap kolah tepat ambil air semaya. Basuh, najih, turun, gapur lebih kurang. Duk saksum di patak kolah. Basuh. Guna pemuda-pemuda, remaja-remaja, budak-budak tadika, hak boleh gonyoh, boleh basuh kolah tu. Guna basuh kolah. Kuih-kuih sebulan sekali masjid kita adakan petena kolah. Basuh. Dua hakolah. Naik di sirami masjid. Kok bira-bira masjid. Nampak si icok dia hitam. Mak saya nyapu ada daun saja. Batin tak ada patah. Nyapu sejik. Ada nyapu tak patah dahulu. Patah bukan nyapu kuat. Budak tadi kawan yang megang. Tak kau butuh tu sebelah. Butuh ni sebelah. Kita tengok di masjid. Allah. Karak yang hitam. Kau tutup sujud. Kau bira. Kau pagar musim. Tak ada orang nak tengok. Jeling. Masuk. Buka pintu Allah. Maftahli abwa barahmatik. Buka pintu masjid. Tengok tabir antara jantan dengan petina. Tirai-tirai hak buat mulah itu. Cah-cah. Untuk misalnya ni hitam. Gel. Hilalak. Sore ambil asmaya main sapu tangan situ. Dua ambil asmaya sapu tangan situ. Tiga ambil asmaya sapu tangan situ. Tengok ke tabib, tak nak luluh tengok. Jakoh kaki masuk sejik. Kalau kita main seluar-seluar cuma gaduh-gaduh. Sipir saling ambil kain gelepas. Sipir nak pakai. Hapok dengan kain sejik. Tak nak temulak lagi di jalan sejik. Tak ajak kita pagar lagi dah. Paksa pakai sepotong ke seluar cuma. Hak tu kosak-kosak tebah rusuk saja. Tak cuma berkali. Nah, si pesah. Siapa kita sejadah tu ime mula-mula buka masjid nayuk hadiah sejadah keping buat kulit Mekah. Siapa laning nayuk tiga warak dah sejadah tak basuh lagi. Sejadah tu ime. Nak tengok kata pagi-pagi jemaah. Tak nak hari pun tak apalah seminggu sekali. Selepas pada kharu sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tiap-tiap pagi Jumaat masjid mana tak baca surah sujud sejadah boleh dengar makmum geger kedai kopi lah. Agenno tak imej tak jujur jadah pagi ni. Ah, Wahbi ba. Agen. Kita buat amal sujud sejadah siapa makmum belakang pehe kata wajib dah. Tak baca, tak leh, tak sujud, tak sudah. Dia sebenar sujud sejadah dipanggil dari kitab lagi sujud tilawah. Tak silap saya semua 14 tempat Al-Quran, tempat kita sunat sujud apabila siapa situ. Tak leh semaya pun baca Quran dalam masjid siapa sejadah sunat kita sujud. Fadilat kelebihan baca surah sujud sejadah luar semaya. Siapa situ khairu sejadah kita sujud. Maka kita bakit bangun pada sujud. Kita wisalih sambung baca pula surah kita. Perhabis Quran kita. Setek ambil pasir hemah tah pala. Remah pala buah min. Atas kesengsara ini umat telah buat satu pala. Setek menyesal. Nak wayak kata tempat nak wayak mana? Sudah mana sudah lirah sujud sejadah. Sudah wirik, sudah doa pagi subuh sudah lirah. Bele-bele nak klik tak tu imam sujud pun tak apalah. Orang yang semaya yang ditik imam. Bele-bele nak bangun. Ambil tangan sakuk di buku sejadah. Pikul klik celuk-celuk air sabun. Sidar depan tangga belah. Tak jadi tik imam tamnen pun tik imam semaya tak apa dah.
Sida bokri sudah siap pukul 11 hari belum nak jemaah ambil main tak lek. Wipak tak imej sujud bahu komfort we pening. Piyo basuh sejadah. Hari ni nak oyak kata kita hiduplah kampung hebat 40 tahun 50 tahun dah. Siapa gatik besok kirimak basuh sejadah tak imej. Kalau dah sakit angin tahu amalai kelah pun aku. Nak oyak kata berapa orang besok fikir ke siapa situ. Sejadah tak imej. Jakoh naik pada mimbar masjid tok kotik baca tiap-tiap jemaah. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ita tengok di hujung tukak tebah sara labu penuh. Allah. Ikut nak segi, segi sejadah, segi tabir, segi mimbar, segi jamir, segi kolah, segi kain semaya, segi nama dalam masjid tempat wa amal setanti kauruf buca, setanti sakarak buca yang percaya kongkong Islam. Tak ada nampak bersih, nak-nak lucu. Ikut pergi. Tama-tama hari wak suruh lah, nak boleh kata kawah 4 hari je lho. Buah air. Genek air saja tu 4 hari, nak boleh kata kulit. Pan awak makan pula gegeh. Kawah. Sudah mula-mula letih. Pakat tinggal selerok tanpa. Orang tak awak belaka ni. Kawah tu heru, kawah ni ke kayu tejak pagi turut ibu berah lagi, ibu kaki lagi. Tama-tama suruh apa telajak labu, nak boleh ke heru kering dekat we, labu ya berai. Ibu banyak ke apa labu mbo yang murah, kaki mbo jari-jari mbo mahal. Kawah masjid sudah suruh 4 hari tak basuh lagi. Pakat tinggal. Hari ini nak ayat kata kita apabila nen patana waktu, kita tak ada nen patana bukun. Maka masalah belakang bertambah timbul. Rojak kulit pada kita mula-mula tadi kita cari duit buat masjid. Tapi kita pernah kedok cari modal untuk patana orang masuk masjid. Saat ni kecil hak bersih, baru tak ada kecil hak isi masjid lagi. Gepeh hemat orang cepat kita lebih-lebih lagi remaja. Gapo remaja? Pemuda. Gapo pemuda? Pemudi. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Yawacun, yawacun. Wairung, wairak, wairang. Syabab, arak kata syabab. Orang wairung cepat kita, peher kata nak masuk masjid ni kena tua dulu. Sabak awak tua dekat nak mati, kita muda jauh dengan mati. Ingat-ingat lum fangsuk, mi wai rong rap kuntai, mi dai mi wai rong rap kunke. Lubang kubur dia timuk untuk orang mati, bukan timuk orang tua. Orang tua pun saya tak mati, dia tak kamu. Kadang-kadang ngak. Ngak. Tak kati ICU, tiga utih mulai dah. Cucu cemuh tukar kemper dah. Cuma tak keluar tu, bila lah nak mati Datuk ni. Hati habis ramak dah. Tak-tak cara pun getah banyak, cara udah-udah. Nah, tadi kok hak boleh berat digokok, wah tak cara, pah dia mau berat. Lembu kawai-kawai hak cek kita tak cara, habis boleh demo, sugi saja untuk kita. Weru hari ni tak masuk masjid. Weru-weru kalau dia dengar, sekat cek kita jadilah joli masa muda, gersejik masa tua, rung kita kena mula masuk masjid masa lani dah. Baru ni tekah COVID-19. Tekah pula perakat katuk masjid. Tekah tu guru perakat katuk pondok. Tekah ustaz perakat katuk sekolah. Tekah tu email koti masjid. Allah dalam Facebook tak ada hal lain. Hal nak buka masjid. Bukan dia dah ni, Yahudi dah ni. Katuk masjid Yahudi cerak. Tak boleh kita, kita nak pisah, kena bangun. Kena pergi buka kulit masjid kita dah. Mari semangat. Puasa mana tak puasa berlaku hiyak katuk sujik ni jemaah-jemaah kodok puasa kawas orang sampai ngambil lah. Sekat tak jemaah rasa pening habis. Tak jemaah dua bulan kita berasa pening dengan keputusan tu lah kita tak main tahan-tahan kita tak rasa pening. Duk tak semaya, duk boleh tak rasa pening. Duk buat dengan orang lain semaya sujik kita, soh kata sujik tu pun tak semaya. Hari ni kapur mana ratik boleh tengok pemuda bangun pagi hari ni. Gi kapung mana kalau pemuda tidak uang kapung tu boleh berhenti kereta tanya tak nebe buatlah ana. Pelak ni. Hari ni pemuda-pemuda syabab-syabab hari ni malam jaga tak tidur, tengah hari tidur tak bangun. Kelawa cerak-cerak. Orang tua mama-mama dia, ayah-ayah dia. Kita kereta tak ada lagi. Cabut ni dia mah tak nak jalan.
Cuba kita tengok kata pukul 1, 2, pukul 1 malam, pukul 2 malam anak kita duduk pak tidur, duduk lagi ke duduk mana. Anak bosu kita duduk mana pia tu. Anak sulung kita duduk mana pia tu. Jam pukul 1, jam pukul 2 malam ni. Hayat itik dan mukhubah tidur berbeda. Anak kita tak tidur lagi. Khabar geduk subuh. Kalau zaman dulu, ya baik geduk. Geduk batas tak. Saluk dengan belulai lembu. Mesti geduk. Guduk geduk gerak subuh. Kalau masjid musik, as-salatu khairun minan naum. Museru mutu. Tinggal tu baik pada rumah tok nebel tempat maha wifi, masuk bilik tidur katuk terosak, cak bag terosak, koki tekak mutu ambil kaslimu katuk kepala sudah. Ya siapa hak tu wah la gulung bah menyi tak khabar lagi. Sah pian nak kata tak bangun dah. Sah pian nak gerak tak bangun. Nung, geduk sah, musik orang besar ke orang berzuhur, berasa lapar perut dah, mula mikah bangun saya macam darah. Ini menyakit masyarakat pemuda kita. Kena maka Tuhan kata, walang tardu angkal Yahud, walang Nasara, hatta tattabi'a millatahum. Tak direda Yahudi dan Majusi selagi mana ini umat Islam tak turut gigak langkah beliau. Lepas dia pisah tu berubat. Medai dua leh, kau au dua ikun. Bisah cari jalan, wish sahabat-sahabat kita longrak dengan luk dunia. Ditipu daya oleh dunia. Tak boleh kutub pisah kutub, tak boleh kutub pisah kutub. Cari jalan, cari agak, subuh agak. Tamah-tamah lah ni, yuk loka buat. Di zaman perhubungnya, tidak ada batasnya. Nekang dan semakang susah, tirai kopke. Sain dengan sino, sain dengan keling, sain dengan uren nurakon, minuh, wih, sain. Siapa ke tempat tidur pukul ramai aku tengok. Anak tidur. Bakar baju, cuk tidur, cuk nol, lepas dakwah, lepas kain kelumpung, lepas rambut duduk luar. Makan masalah, pak tidur, buka laisuk, dia mahal TikTok, pak tidur. Buat ya, sebelah ni, sahabat. Kerusak ke. Sedangkan, wahai pemuda harapan bangsa, juga pemudi tiada negara. Nak buat harapan tak boleh dah. Menaksik sedap dengan dilingo itu boleh. Tapi nak buat harapan semua tak boleh. Nak harapan bahasa kot mana, cok kelas 10 tebuah tak mana baca. Habis kelas 10 tulis jawi tak erti. Syahdah ada kelas 10. Genok ustaz tahajat, ustaz hajat tapi dia tak mengaji. Teka semak bilik sekolah pergi mengaji masuk bilik lah. Pemudi tiada negara kok mana hari ni belanja 105 menanak hengit. Maka sedar untuk latih. Khabar tu duk kasih, duk kasih, duk gawe lama dah. Kau kata ngaji pun tak. Kau tina ngaji siya. Nak asyik minta ke ada mocok dulu. Kecek lah, terosak malam-malam. Kau duk ngaji tak pun tak, kita kecek tengah ngaji tak pala, kita kecek terosak lah pun tak. Buat khabar kata hati nak cok mulai ke gawe. Dak pria sudah temu hati nak duk ngeh dah. Tak 105, 200. Duk ngeh, kau cok pria ni. Kau jatuh pun kau jatuh mek-mek. Tunis sang, cuk dah ngaji. Mek nak pergi tunis, nak pergi kira dah. Mak kau jatuh pun tanya. Cuk mana weh? Cuk kau segoro. Banyak kau kau langgar. Hai, tak banyak ni. Kau nak hafal nama dah. Kau jatuh raya mak ni. Orang kau anak sang. Orang kau ni. Kau hebat. Kumpul banyak tu dia. Mahal kok. Tak apa. Selagi kat dulu ya. Mak ayah tak nak sedap anak dah turun. Turun tangga lagi tu. Baca doa cekak turun tangga tu. Tabik. Dia berdabuh, dia tabik jaga dia. Ambil si finis pihak turun tangga tu tak murah baca. Berkat di tangga gue dengan sadar-sadar terisih. Pak sadar-sadar terinik wagu. Belum lagi terjangin kadang-kadang dia tak panggil. Dia berdak, oh tak mungkin. Ini hari ini tukar dengan suara dengan semua malah aku nak beli atas daripada jiwa dia pelapis-pelapis satu seperti tadi nak ada pun. Dia siut di sini ini. Dia mama. Tak kata, orang tegur tak kecek, dia tanya tak menyap mama macam ini. Tak ketawa, dia kecek untuk besar.
Siapa dia kawin? Mau pakak siang ke terosak lah ni. Mau tina pun yang kok maju tajuk nak maju tu. Nyayu pun siang. Alhamdulillah. Ada belakang lah from now, from tahu itu. Mau tina pun cah milah duk tak diam. Kau masuk bayar duit dah ni. Masuk siapa cetak makan nasi sudah liwah gapon. Mohatin lainnya, patut ada kerja apa tu mak ya tu. Buat tanya, ni lah cara hakai budak lah ke mana lah. Minta dia mahaifai lama dah, nikah sudah dah. Sekarang buruk ke kita pun, dia mahaifai ni tak mula tengok dia orang. Kecek dia pergi bahagi darah tu lah. Lepas tu, main mana lagi, mak je dia main kuknum, aku bangun nak dulu, jauh dah. Saya tak apa, jauh sedia lah nak buat enak dah, nak suruh mari je lah tu. Sore ni dah kita pun ni, hak bosu dah ni kata ni. Bosu-bosu ni boseh. Bosu dah ni, mana percaya. Lepas tu apa nak kata dah, mana dengar lagu-lagu mana lah. Minta lakodah, hal lakodah. Nak dengar-dengar kerajak-kerajak asal mana. Mohatina pun tahu weh, kok mana weh, matah, mek mu lah. Mek ya pula pun. Ko. Jaga sudah mana? Dia sudah duduk dapur. Allah. Hei, orang mai tengok cucu. Kecek pun nak ham ke tak dengar. Tok dapur ngesak dah tok pun ada di mana tunggu payah tadi lu dah tok pun. Patu lagu mana? Orang tanya belanja bahasa mana belanja di Jatim hari tu. Oh, belanja. Tahu. Tok ha dia mesti tok ni. Buat mudah-mudah jadi apa payah kena. Tahu sama-sama dia mau nak belakon dah. Pas berapa? Tahu saya tepi dapur wani itu lebih mone ya. Selimo sudah. Pas dia ni poteri. Habis gowo pak tahan lebih keru. Mau jatuh dengan tu mone tu 105 lah. Mucak lagi. Kena sanggih terik ni. Tak apa, mak. Tetap lah kau kecek ni. Mak jatuh pula. Lepas tu, tahu dua kok jadi. Muhammad Rasulullah. Saat ni muntah segera ada su. Mesti dua Muhammad Rasulullah lah. Lepas tu tak apa dah kita kelip. Lepas kita mari sekali lagi. Pite mu'ah jatih tunggu tangguh nak pergi. Sejak lah nak bersengit adik mana tak tahu lah. Dah. Ah, sudah kakak gitu pun gada gerai tak lebuh lagi. Adik pula siap ni lah. Kata mama sikit minat ni. Tawah hebat dah lah. Tak jadi kerja sikit minat. Salah patah lagi padahal. Klik dek kira rumah tu lagu mana, mek tak ada duit sawi. Nak mek mana megah jatuh dek selimut selanya ke pondok ya. Dek gerak berah mayat-mayat ya hari-hari. Tambah 200 pula. Pas 200 tak sudah sekat 200. Belarak menyambut menyambar tu ne mine bunga sirih puluk semangat dah. Oh, macam-macam. Nak boleh belarak mari. Hari ni nak rakyat kata sangkong kita tu nen tualek. Sebab nama hari ni keberlaku eh berzina eh sama anak muda kita banyak. Salah satu sebab nikah jadi payah. Apabila pernikah eh jadi perkhidja eh alak cari duit untuk ibu bapa, maka perzina eh akan jadi permainan bagi anak-anak. Mengadai tikan tengan klai pintur kit kong komen. Kan zina klai pinkan nak lin kong luk-luk. Kita letak tak pada dengan temage apabila bukit dulu belum ranak, borang malu bis sebab borang lah. Duit pun tak leh maruah pun kita jatuh. Hari ni kita nak pergi, kita nak gapo. Tanya kita sendiri, kita nak gapo. Pak kena beri murah. Bukan maksud suruh murah kepada sepatut teh. Mugah sama sekali dah kecek pergi mari. Rok banyak mana hak jatuh, rok banyak mana hak betina. Lebih kurang, jangan nyanyi betina, jangan nyanyi jatuh. Kira gila kira pergi mari, muka kita sama untuk beses. Kelamin laki bini yang lagi akan datang. Ingat hak jatuh nak upah nikah 2000 pula nanti iman. Kau sudah nak belanja tu. Lepas tu, apabila situlah gila kira pergi mari, belanja je kira atas sesama suku. Bukit atas dasar paksa. Lepas tu kita kalau takut. Ha, tempat kita duduk sini lah ni. Takut malu kok yang kapung. Kata anak kita tu murah jatuh belanja tu. Kita tak tinggi pun tak apa. Banyak mana anak demo nikah main. Oh, jatuh beri 400.
Royak banyak tak apa, takut malu ke. Patut bagi sungguh, woi 40 ribu jadi. Petepak hak bodoh pergi atas imeh, tak dapat atas imeh. Tipu atas imeh siapa mana. Bapak atas imeh kata, ya Hasan, bahawa aku nikah akan dekau, aku perkawinkan akan dekau dengan Siti Aina Mardiyah binti Abdullah Barwaki wali bapaknya akan daku dengan mas kawin 150,000 kok tunai. Makmu pekerak aku terima akan nikahnya dengan isi kawin mak tersebut. Tanya wali cari saksi gena lepas harpah. Mohok tina lihat habis tak seringusi anak elaku 105 malam ni sejuk-sejuk boleh. Paling hitam mohok jatuh muka masih pun juga mamir. Betul dulu ya. Salah tak ambil kelek mana ni gege kata biasa. Ambil duit orang yang letak. Dah muka kita hari ni kita nak lekat situ. Takut dia kata Allah anak cik pria turun 50 ribu lanya. Murah dia tu. Kita kena paham maksud kata menikah mudah keberkat tak agama ada. Kalau kita duk yeti. Hari ni hak belanja ratus-ratus tak cerah ke? Berapa pasir, berapa gudah mari belanja sampai 3-400 duk ada bul kat dapur hak jatuh cara dia tino cara dia perak-perak tak Allah pergi pinjam kalah dah. Salah satu hilang keberkatan kerana belum nikah tu gelomok kok dah. Yang kedua mari tindih pula belanja mahal bertep selai gadap jual. Yang tiga mari timur pula mok siap hari nikah hari tulah anak terenos tak jak subuh sampai mengorek tak semaya bedah itu. Hak ni yang akan dorong pergi kepada kancai cuitku. Kelik pada tempat kita, tempat kita nak mana? Pemuda harapan bangsa pemudi tiap negara hari ini. Kunepak kuampin punam. Kunepak kuampin Jawa Cun. Kualiti hak jadi syabat jadi pemuda kita ada berapa persen? Mula-mula orang bantu agama Nabi semasa Nabi hijrah. Siapa? Pemuda. Ali karamallahu wajhah masa tu satu orang budak muda yang sanggup ambil gerbang diri tidur tempat Nabi, rela Nabi pergi untuk selamat diri. Kafir Quraisy tunggu lama. Nabi turun tangga, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa awshaynahum fahum la yubsirun. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Al-ayah satu ayat dalam surah Yasin, Nabi turun tangga, Nabi cekung pasir depan tangga, Nabi jepuk letak 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 atas kepala kacih-kacih tu hak Abu Jaham solat sepada runa dua hatta kacih-kacih tu liku rumah Nabi. Termasuk juga pemuda. Pemuda balik Abu Jahal kerja sama dengan Abu Jahal untuk nak bunuh Nabi. Pemuda balik Nabi kerja sama dengan Nabi untuk selamat agama. Kafir Quraisy khabar kata berasa lama Muhammad tak turun ni. Kena pitu nak tengok sengah kain selimut. Akik pedes sipe nak nikah dapat ti eli. Mung eli. Ha? Muhammad ada di mana? Tak tahu. Tak tahu kena tidur pak ya. Aku tidur sampai aku tak tahu. Kecil, 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 kecil lagi. Lopak, turuk Nabi pergi perak. Pergi sapa rumah Abu Jahal. Ambil Abu Jahal, jepuk, keduk, ketuk. Pergi perak tuju pada guasa. Tentera kafir Quraisy tu turuk sapa tepat tu. Tapak kaki Nabi kan. Ambil tu nujung. Nujung pergi, nujung lagi. Dia kata Muhammad dengan Abu Jahal ni. Kalau tak nak langit, turun bahan. Sedangkan Nabi berdiri diri dalam guasa. Mula-mula orang bantu agama termasuk juga syabab pemuda. Hari ni pemuda kita bantu agama berapa persen? Berapa orang pemuda dalam seminggu mari ber ulik-ulik masjid buat jadual ber. Cuba kita pakat tempat kita tiap-tiap malam Jumaat pemuda lah kampung hebang tak gelai nak tengok pemuda kampung hebang duduk di masjid. Buat-buat pakat-pakat iktikaf di masjid, pakat berwah waksud selati, pakat menanak makan muzakarah masjid. Malam Jumaat kita iktikaf penuh masjid. Pagi Jumaat belum bersurai, belum yai kelik tu bagi Sony wak bersihai jamin. Sony wak bersihai kolah. Sony wak bersihai masjid. Makmum mai buku sebelah masjid, masjid tu ki sedap tengok sejuk di mata mana. Cuba belajar buat. Kita duk pakak di jalan ke Teluk Sembilan, warung kita pergi. Naik pair kurang balang pun kita pergi.
Nayuk pergi tengok kok mata kok kaca nak buri pun kita pergi. Kita pergi belako dah kok jauh-jauh, geno sejik depan tangguh kita, kita nak pakak mari tak leh. Pakak puh lefuk lah, puh ramah kat buah, puh sejik hari. Kerai timin amin kau, hadai pai tukun. Tak pai kok mana sejik depan tangguh tak mari. Tak ada orang semak priateri lalu, semak kok anu bang kok dulu laka-laka pun. Masjid tepi dapur ni lah yang fardu untuk kita, ulek-ulek masjid. Masya Allah segi khidmat. Masya Allah pemuda kalau buat masjid dia tak tinggal sama sekali. Walau rubah kaki mati hidup sekalipun, demi untuk kerja cari duit masjid dia kerja sungguh. Tapi berapa orang pemuda hari ni baru waktu subuh pergi speaker bel subuh untuk gerak makmum main masjid. Nak tengok pemuda werung, pemuda hak jatuh petai waktu mengorek di padai bola senam ya tiap. Nak tengok pemuda tina di nak petai tanung konde. Mahasiswa dan juga mahasiswi, ini hari ni saya agak berasa terbuka siapa masa lebih masa dah. Kalau pemuda kita duduk lah ni lagi berasa rak hidup dah. Kalau berasa tak apa dah duduk setara, tak apa dah. Kalau nak akak darjat, akak darah anak kebangsa eh umat Melayu kita, kita kena akak darjat mengambil diri masuk masjid, sujud kepala kita pada Allah Ta'ala. Lepas tu nak gapo akak tangan minta Tuhan. Kalau duk harap takbir tak patah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamduh patah-patah tembok. Tapi pia semaya masjid kosong, nusrah Tuhan tak akan turun. Sabak kita pergi motang duh mirta, pergi motang duh mirta. Syarat nak pada getah, kena potang duh mirta. Humi petah ambil mana getah. Kada takbir, tah batah, lepas sejik, tak takbir, semaya, baik kita dak. Selama siapa kemak, nak surah Tuhan tak tunggu. Kalau kita ada payah, bukan betul seluruh, air masuk-masuk tak penuh. Tama-tama tuduh payah katuk, timbang oleh dah. Kena tak ada payah di seluruh. Ambil tu dengan payah muka, hujan tak ada banyak minit, air payah penuh. Akak tanya doa dengan Tuhan lah sejik. Duduklah hang tak batah, Tuhan tak dengar, Tuhan tak timur. Tak dengar Tuhan bukan makna tulis, Tuhan tak padu. Rayu weh tak diterima. Surat kerongkang kena tahan haik naik, kalau tak kuyang tepi batah, tak tepi tembok, kerongkang tak sapa kita. Muka tepat saya kerongkang lebih bilik naik. Hari ini nasrah Tuhan nak gapa minta Tuhan. Sebab dapat kita, kita akan alami kalau yang besar-besar lagi mati pertama. Kubur, mahsyar, mizan, sirat, syurga dan neraka. Lebih-lebih lagi kalengnya werung banyak dosa, saya berasa banyak dosa. Lepas tu, tobat. Doa yang semua. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Ta'ala cara dalam satu surah, satu ayat berkenaan dengan taubat manusia. Untuk nak bersihkan diri manusia, Allah suruh taubat. Salah nak buat rindu kita manusia. Manusia tak boleh syurga nak ambil edel lagi dah salah. Lepas kita di dunia, jauh dengan syurga, jauh dengan Tuhan, apa tak tak salah? Salah, lepas taubat. Jangan kira tua baru nak taubat. Jangan kira sakit baru nak pegawai sebab. Tekah nak segar ni dah. Agama kalau fikir dengan otak bodoh kita, fikir tak tubik. Otak kita kata rena, nak sedekah ke orang kena kaya dulu. Tesak dan dekah berlama. Agama kata tak sedekah sekodak ada. Tekah tak ada sedekah bela-bela dah. Apabila sedekah, Allah tahak lain mari. Ah, fikir dengan otak kita tak nampak. Dia sedekah lah, habis dia kalah. Mumah tak nak hakan darah. Agama kata kena sedekah dah. Kita kata kena kerja rajin dulu baru nak semaya. Agama kata tak semaya dalam keadaan malah tu lama-lama rajin sendiri. Kita kata nak puasa kena sehat dulu baru boleh puasa. Agama kata tak pia-pia banyak puasa sunat Allah akan bagi sehat badan. Fikir otak kita selisih serentangkan. Tak payah sampai bila-bila. Sahabat saya ni lebih kita kekek di pagar masjid.
Syabab-syabab weru-weru bangunlah. Gunalah masjid tempat pentadbiran agama. Masjid boleh buat banyak perkara lagi ke mana? Kelik pada tajuk kita mula-mula Abu Jahal musorak di sepadar dengan dua. Kita hari ni pun nak musorak kerja elah kampung, gunalah masjid. Sebab keberkat tak ada dalam masjid. Doa mula masuk, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Minta Allah Taala buka pintu berkat di atas kepala kita. Dalam masjid ada sakinah, ada rahmat, ada barakat, ada nasrah. Kita tak kalah mana? Tak ada. Ha? Kalah mana? Setiap ehwal masjid, lebih-lebih lagi hab sakut pak masjid, gunalah masjid sebagai pusat. Waktu sungklang. Sahabat Nabi lagu mana? Kenyir, mari masjid. Menego labo, mari masjid. Lapar, mari masjid. Balah laki bining, mari masjid. Tak kena roh tidur, mari masjid. Nak pergi kebun, mari masjid. Masjid tempat dia rojok. Duk rumah nak pergi kebun, masuk masjid dulu. Sudah kebun masjid, pergi kebun. Kelik kebun nak kelik rumah, masuk masjid dulu. Tubik masjid, kelik rumah. Buat tuk suri kelang nekan beri hancur. Tak tinggal dengan masjid. Sebab proses, Nabi proses dia mulai sungguh. Indah dan cantik. Kita duduk rumah nak pergi sejik singgah darapi dulu. Duk darapi buat puas pergi sejik. Tubik sejik nak klik darapi pula. Kalau tengok tekah kita nak pergi lefik masa COVID, seolah-olah masjid kita nak katak buat lah. Tapi lepas pada COVID, kalau belum COVID jemaah 40 orang yang awal, siapa lani pun jemaah 40 orang itu lah. Kalau belum COVID ngorek digosah, maka lani COVID, lepas COVID ngorek digosah. Kalau tekah belum COVID subuh 2 orang, lani pun subuh 2 orang juga. Hari ini nak kecek semayang subuh dengan weru, kecek panggil tak dengar, tikah langit bumi. Jauh da'af. Dukoyut ya, dukoyut ya, koyah da'af. Tak ada dah. Kita kecek kurang-kurang mengorek dengan isya dulu. Saya kecek di mana tempat apa, pisah kari kelima, proses koyok sekoh boleh makan selalu. Tak kena kulit jeruk, tak kena kulit beri taruh lama, biar boleh makan selalu. Isak boleh buat selalu dah. Kurang-kurang yang wacong kita mengorek dengan isya tiap-tiap malam ada di masjid. Ada kerja lorak gapa rumah dia menati rumah. Kawai orang yang mengorek, kawai kena duduk sejik. Tukar daripada mana? Daripada pada bola kita main duduk sepak pada waktu mengorek, kita tukar mujahadah sikit situ. Pas alih main bola, boleh main. Bukan kerak putuh. Bukan lari atau saya main langsung. Tapi kita kena berihan, wila tekan masa, wila kena. Lepas pada semayak esah, klik sekolah, klik ngaji, dia pukul 4 ke 4 setengah, pakak turun pada bola berhabis. Tak cukup sutik ambil 2, tak cukup 2 ambil 3, sepak belagoy pecah pada lutut sekali, bahan yang ubah daripada. Tapi setengah dia belum ngorek, nak tengok jawa cokapu hebat, senyak tupah daripada bola benih, tapi semua mereka duduk di masjid belakang. Kalau boleh ambil belum orang mengorek lagi. Sebab doa belum orang mengorek sesangat mustajab. Dua masa doa mustajab, satu masa di hujung malam. Suyu salillahi wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifah. Lepas pada semayang tahajud belum subuh lu. Tak bangun rasa. So kekeklah tu jauh dah takut ada nak makan. Duh nak makan musakin. Batam mah pun beli butir. So makanlah musakin, makan dia butir. Saki 405 sekilo sah duduk situ. Makan dia butir, makan mengorek dulu, mengorek dulu. Subuh dah, ya dah. Nak kecek tahajud pun bagi tak dengar. Tahajud subuh pun dah tak berhenti. Ambil mengorek dulu. Tiap-tiap belum mengorek boleh 5 minit. Nak tengok ya wacong kampung hebat, semua penuh dalam masjid. Tak gamuk weh, aku nak pakai jubah. Sah pakai hati aja dekat pula. Tak gamuk nak pakai piyah, sah pakai piyah masuk kepala rogo itu. Nak we kita duduk dalam masjid dulu. Tiap-tiap dan mengorek semua yang bocong lekapung duduk dalam masjid itu.
Pakak berdoa kat tangan, ya Allah, aku rosak banyak, ya Allah, aku silap banyak, ya Allah. Doa pun teriak dengan Tuhan sekali. Minta Tuhan ampun dosa kita kerana titik air mata kita jatuh turun, malaikat ambil taruh oleh bekas, nanti hapus api ngaku akhirat isa. Titik pun ada harga. Tak sia-sia. Penuh oleh sah-sah satu, penuh haid sah dua. Sebedua penuh sah dua, haid sah tiga. Duk jadi sah orang tua, duk dulu, hak werung, duk belakang, hak budak, duk belakang. Penuh. Senyap lah rumah. Hak lah rumah ada ma dengan anak tina, duk doa lah rumah. Ayah dengan anak yatim duk sejik tu lah. Wak supa piye buka kosor. 15 minit nak masuk tu keliling dah. Dikau hidup penuh. Nampak dapur wak dapur. Pagi terik kau dia mau becung belakang saya kayu pergi cabut lulus hati kita tidur tak nampak bayi. Bo, jaga kata tidak gelegak nak masak molek ni mulai nak buka puasa ni kau weh. Dengar tekek orang nak buat kelek. Takut mana. Dengar makuk orang nak buat mengecak keliling kau. Keliling tengok. Hati sehati duduk mana. Boho duduk mana. Perang tengok. Terus duduk. Tunggu hidup tak leh, tunggu dapur. Tak apalah kawan tu kirimat kebuat. Hei, kirimat kebuat tak nak tolong, buat dapur tolong boleh dah. Dia tebal buat je pagi terik je boleh. Kita pergi makan hidup senyap sudah. Tak ada kawan rasa nak senyap sikit rasa ke mana. Keliling. Pak senyap. Ya, nak no, sepedah lah, tak ada. Masa dia lelah tegak, nak ajak dia kot orang murid. Pak senyap masing ni. Lajak garis apa? Boleh puasa tak ajak tu? Buat suruh, apa suruh? Dekat nak masak lah, Pak Bayi. Pak kau tu terlajak, dia bukan terlajak bagi, terlajak mulut. Dah hangat. Apa bila lituh hidup dah waktu murid boleh puasa, setengah dia belum nak baik kita mari dah masjid. Gena kita pahalah tu. Moga kita pahal kata buka puasa masjid, ada dengan ikan, ada dengan daging, ada dengan manis, ada dengan batu, cukup siap. Roti payah, muktabak, samusak, ada berlaku. Adakah gena lepas pada Ramadan meninggal, kita pun tolak masjid, tolak perahu, tolak sapakan. Tak nampak payah. Belajar masuk masjid. Sahabat masjid mi arai mak kuatirau kita. Lebih pada semaya, banyak perkara-perkara duduk dalam masjid. Dalam masjid duduk lama tak boleh. Panas pedih jadi gelah gelisah tak lekat. Tinggal cetok ke bangun, ke tubik, ke masuk. Duduk dalam masjid lah, super burung duduk dalam sari bila-bila. Kita keleng, tubik. Duduk ulama, jeruk ulama dalam masjid, Allah duduk proses kita serak. Kalau nampak tengok mata kasah kita, Allah dosa luruh berah. Luruh dosa orang masuk masjid luruh, laksana dalam kayu luruh, musik marah. Dan tak luruh. Tinggal rata. Boleh nampak, suci licin bergeling dosa kecil-kecil, mulai imi asmaya tangga tu luruh dah belah-belah berah. Luruh dosa. Masuklah masjid, tobat kat tangan berdoa, teriak dengan Tuhan, kau lagi suci. Muka kita duduk lebok siap, duduk lebok gelomok kok dengan dosa, tak rajin tobat, karat pak sungguh lah. Rajin tobat. Pinggir kita makan nasi, makan pagi cuma, kita basuh terak. Tengah hari nak makan, makan cuma, basuh terak. Pinggir duduk dengan cuci semua. Tubuh kita duduk dengan mok siap, pagi mi asmaya, tengah hari mi asmaya, malek mi asmaya, pagi mi asmaya. Kalau lagi mati, kalau mi asmaya, tu pun nak kata suci. Masuklah masjid. Tak kena halak buat orang tu rebel lah, nyanyuk dia. Rebel lama dia, rebel berehat kata. Kalau dengar suara rebel di masjid, suara pika tu rebel. Hayalal falam. Tak lagi tu, untuk uak tu rebel. Tak uak lagi, so tu. Tak maju agama kalau halak tu rebel. Dia emu, hak weru, apa pun tak mari rebel. Duduk di mana? Gi di mana tempat lah ni pun saya royak. Dia meroyak apa kecil hapa muda lah. Sebuah mulut-mulut kecil hapa muda. Kecil lama lah. Hari ni nak kita buat tengok hari ni. Nak pakat tengok pemuda duduk dalam masjid lah. Apabila anak-anak jatuh putih-putih mengorik. Pakai jubah putih. Pakai baju Melayu putih. Pakai pria putih. Tak mutu ke sejik ngabah ya. Maya duduk ke rumah teriak leh. Ti mujur-mujur. Gembir. Sapu air mata. Di mata rena buat dah. Teriak. Apa? Dah nampak anak pergi sedikit sapu hak mata ada apa eh. Nak banyak kata ya pak pun cai boleh tengok. Anak ya perah merah-merah. Hari ni anak ya mula masuk masjid dah.
Tapi kalau nampak orang ikat garing tangan bekas naik atas kereta taruh pak anak dia tiak juga, tiak sedih. Allah, anakku tak pandai dengan perang merah-merah. Ni yang membalas padaku. Walau mulut tak kata pun tidak situ dah. Tapi kalau anak hendak gem sejik, anak hendak pergi ke molek, dia tiak juga tiak gembira, tiak senak ke hati. Tiak puas hati. Kita pilihlah kita orang jadi anak. Nawi mak kita teriak kita dengan sehat sedih hati ke? Nawi mak kita teriak kita dengan haku hati. Pia-pia mati kat ada emak tak reda ke dia. Walau amalan besar gunung Uhud sekalipun Nabi kata tak boleh segar lagi selagi mana mak tak reda ke dia. Benar boleh buat, benar tak ada payah. Tak kena baris, tak kena masuk kiu, tak kena senamu, tak kena tepek ibu tangan, tak kena bayar duit. Mulai tak esok boleh masuk selalu. Tok nebel, tak imel, pakak, capu tangan, satu padu, buat musorak sekali. Pia-pia duduk lepas dia bola, waktu rebel murid, aku katak kaki. Wih pedekkan lah tu, katik. Pia-pia duduk mengatah batas, kurulah malam, aku mak kulit. Tak kira anak pia tak hidup depan rumahku. Setengah-setengah kapung, tok nebel, baik asal kidik huwa, ketik, tok nebel, baik huwa huwa. Nak ambil ceroboh sebulan 35, 5 orang, nak gaji mahal. 500 kot sebulan, 10 orang, tak 5,000. 30 orang, 15,000. Gaji ceroboh sebulan-bulan, baik ambil duit beli kafe. Lepas tu, dia buat lagi mana? Dia titang wifi sambil bina atau 50 kot sebulan. Tak wifi buka rahat free. Warung penuh likung rumah. Tok nebel tu, tak masuk dah mahu mana-mana. Padahal warung boleh terkeliling rumah padahal. Dia tak ada kena gaji duit, tak ada kena bayar duit. Dia pun wifi bayar ni atas 50 kot sebulan. Kalau pun nak tidur apa rumah tidur, aku tak boleh gaji kerana warung gaji Ramadan. Cuba tak nebel bangun ke rumah malam, mak kulit. Kena kulit dapat mu ke rumah malam, kerja dah ni. Mahai isap pula, malam dia sekat ni dulu, aku katuk wifi. Mak kulit. Banyak saya temu rumah-rumah tak nebel, tak jam mak warung kulit kerana dia tidur tak nyendera, takut. Dia ada orang jaga rumah, dia tidak jenera sikit. Penuh, likur penuh. Duk tu klik keramah pukul 2 malam pun tengok duk soko. Makan yeh lah, fifai lah, macam-macam. Kadang-kadang budi tu ala tu. Duk sokok tak, dia sokok mata kena turun situ tak hadup nama lah. Langit nak butuh kena kilat pelakar kena boh nak hujan, cara ambil lah demo aku nak gonyoh mata. Kapa bo wo 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 o o o o kecek sore. Dunia dulu kalau dia salah kecek sore dah kampung ayuh mata gila dah. Tak ada pun sayalah tu tersak. Mari lek mano gila baku apa budak ni. Pakak berkah bagi surat hubat ni hingga gaduh-gaduh kerana bimbing keselamatan takut tersaka. Tapi lari kecek sore berlaku dari nak hubat dia. Gi butuh tu dengar, gi butuh ni dengar tu dok bah misalok tu dok tagurai tu dok butuh sejek. Mahal kekek sore berlaku. Lepas tu royal, royal power bank, royal cap bag, royal hupang. Penuh pun tekak. Tidur malam tu, tengah bag balut tekak mampu hatu boleh. Ni, kalau kita nak pilih kata pemuda harapan bangsa ni. Dah harapan bangsa tak ada jalan sikit, buat kaduk lah ni. Tak ada jalan sikit. Semaya bag pun dok ngaji agama gitu-gitu. Kelik mari roh, nak deru, kena pergi soket, kena pergi bayar duit. Penuh. Kalau salah ustaz ramah kerosak aja ustaz gocoh rasa den gomu. Salah satu nak kecek masalah orang tua guna nak tak kena cara. Cailuk ni tang tipi. Gunalah masjid. Gunalah masjid lepas pada semaya. Tiap-tiap malam jemaah buat halakah, buat bersorak. Pemuda kita nak buat rancang gapo bulan ni. Tahan pe nak sapa nak kita nak potong baju cak gapo. Cuba buat bersorak nendeng sorak boleh-boleh. Tarpe nak buka poso kita buat lagu mana pemuda kita semua etikah masjid sekira puluh ke masuk pak satu Ramadan etikah sejak lalu lah. Jago amal masjid pia tak kerti Quran cari orang untuk buruk kerti Quran mengajar Quran. Kalau dia tak imam tarawih pak kita, kita pergi tak imam tarawih tengah hari tu mengajar tak jibuk pak kita. Kata hari bertidur dalam bilik tak imam tarawih. Pergi ajar pak kita. Buat halakoh nak ngaji kata imam tak kau tak ada gamuk. Belajar Fatihah, belajar maning gunung, belajar maning, belajar berapa dari masjid. Tiap seminggu dari semalam itu, buat halakoh untuk werung tu belajar agama. 5 orang butuh ni, tok kotik pergi 5 orang. 5 orang ni tok kotik atas aku nak buat depan untuk baca ketebah. Hajar ketebah. Jangan hulun hak selalu, belajar ma'ak isok, dalam kutinglah nubah. Nah, hari senah tu batik.
Ambil patih tu kat siri. Patu wisi baca tebah kosak kata orang. Itakullah hakku tukoti jadi nyak kata orang. Baca asuh dulu, hajar dulu, asuh dulu, hajar dulu. Lama-lama cukup setahun, lilin habis pemuda hebang pandai baca tebah berlaku. Minggu satu dia ni, minggu dua dia ni, minggu ketiga dia ni, boleh gilih habis. Pokok dia jadi makmum, bawah dengan anak batuk tebah, kuampak pun cari puas hati, aku perut anak sore pun, aku hentam mengaji agama, kulit kampung tak sia-sia. Kita orang tua hari ni, gaduh pada lekeh pada weru. Tak ada jalan, budak laning, mampu ngatu lah. Gaduh tak ada jalan, benar ada jalan, boleh buat banyak lagi, tapi kita tak buat. Nampak bibi aratu tu kita, ketam lah tu. Nampak bibi awat ketau dah. Nampak bibi akut cerak, teng cerak. Kita bergaduh jemong lok nenge lok. Cuba belajar sekolah baik, ambil mari kerana budak adalah belia. Yang wacun adalah mas 10. Boleh kita pokok, boleh kita ciri, boleh kita cana, ambil mari taklah sehari kena tepat. Pemuda tepatnya kita hari ini di mana tepat pemuda kita kena guna pemuda menjadi harapan bangsa sungguh. Orang tua nak jadi berik. Nampak nak lajak kita nanti berik. Nampak lekat kita nanti tolak. Pakat tolak, pakat heret. Bina pemuda patah bertumbuh, hilang berganti. Tak ada rung kita rung dion hai. Tak ada rung kita rung dion hai. Tak asuk perut. Duk dengar-dengar pun main Facebook je. Kau ikut tangga betah betul lagi. Tak khabar lama dah. Berkali-kali malaikat siap sengah, siup sengah, sengah, kalau pun tak khabar juga. Gunalah pemuda we kena jaga. Pemudi-pemudi taruh dalam rumah. Pemudi-pemudi anak dara muda belia, anak dara kita tu irak nuan sengon tua we duduk dalam rumah. Kelik ngaji, masuk dalam rumah hajam, masuk dapur hajam, nanok hajam, nyayu, hajam ngide, ayah kelik sejik tagik ayah boleh makan. Atah we tua hajam. Selepas pada mengaji, selepas pada ibadat, lepas pada semaya masjid, kita pernah mengaji di masjid. Lepas pada mengaji, kita musyarak. Buat ketekam gapo semua gunalah masjid. Sebab sebalik guna masjid, Allah tuah keberkatan. Sebab masjid rahmat. Dalam kampung, tempat Tuhan nak kerajaan rahmat tuah dari rumah masing-masing, Allah tuah rahmat di masjid. Tuah gerung tuah di masjid, piyah boleh dulu. Orang lagi mari masjid. Mari Zuhur ambil rahmat sejik kelik masuk rumah. Mari Esar ambil rahmat sejik kelik masuk rumah. Mari Ngorek ambil rahmat sejik kelik masuk rumah. Lah itulah orang ulik-ulik masjid. Nak buat banding yang mudah nampak. Ngup ramantai lapi rairak peracai. Hak leh tambun masing-masing turun mana? Turun leh sungai botol. Ataupun turun leh sungai sebang. Pihak hak boleh makan ngup dulu. Fuak ada kerja leh tu dulu. Fuak ada luar. Ni mana hekat kayu dah. Ketam mari buh jabir askerin bakok ni. Soyok jabil lekat di pungi pak segera. Kekoh di puar dah segera. Kikir di nak apa dah segera. Makir di tuk menai dah segera. Sapa rakyat mana dekat kayu pakat kat gila. Tak apalah, saya kena membuih je. Rakyat 200 dia, beritik 100 ekor. Haa, geger. Wikir keli. Besar palepan dah. Nak rakyat kata tepat boleh makir dulu. Orang bertanggungjawab dari sun tersebut. Maka dia berkira dengan rahmat tu. Hey, orang yang boleh bilik rahmat dulu. Orang yang duduk dalam sejik. Cuba perhati tengok orang yang duduk sejik sungguh lah. Jangan sejik buat cari makan tu. Khabar tu orang naik wak-wak suruh sejik. Hukuk piyah lalu. Hayah-hayah tak sakap piyah. Ini bakal piyah. Petai bakal. Keliling ke agar sejik. Orang yang duduk sejik sungguh. Orang lama-lama dah. Ay muka cuci, hati nampak senek, orang serabut belakang dia, tak serabut. Orang geger dia, kertas sekerak murah dia, senek. Tak, tak kaping pun nampak. Supaya huning, supaya air lepung dia, supaya ikan lep air. Huning senek. Sapa kena? Waliman khawf habako, marabihi jannatan dua serga. Tuhan nak bagi orang berimek, bukan serga akhirat, dunia serga dah belah-belah. Senek, tak ada kaping pun. Orang nak gelepar dia, hengik nak geger, tak jaga apa dia, senih dia huning. Kerana, illa man atallah habikal bin salim, hati yang sejahtera ada pada dia. Tak apa pun. Dia mau nak serabut, dia mau nak muntah, dia senih. Moga hati dia terikat dengan Allah. Selamat besar. Sebab tu kalau kita nak kenal, nak kenyak syurga dunia, belajar daripada sejak lama. Mari belum rebeh,
klik lepas maya sunat. Mari belum rebeh, klik lepas maya sunat. Cuba belajar amalah. Mari ta'imir dok tahya, klik belum ta'imir dok. Mari ta'imir tahya nasuk, belum klik belum ta'imir dok. Kalau duduk lah tu, kita tak akan dapat manih yang duduk dalam semaya, sebagaimana manih yang duduk di patak ni saya madu. Manih. Orang duduk dengan Tuhan ni manih. Sedap, lazat, nikmat, sakinah, rahmat, barokah, nusrah, hifazah, karamah, duduk dalam masjid belaka. Tak kena cari lain. Sebab lapar tak tahu nak pergi mana ahli sufah jelai berat-berat 70 orang ahli sufah guna garak duduk ke masjid. Tak arak sebab kerana lapar, tak arak umat ke zamir kerana makan telajak kenyir. Seneka suruh orang tiga. Oh habis makan tiga orang. Wah, wah. Lepas tu dia kelari musim negak ke masjid. Nabi tengok, Nabi ketir ke sahabat lapar. Habis ramak telajak, ambil batu ikat perut. Nak pergi kemah, rapat perut. Habis ramak dah. Gata batu perut. Sahabat ke baju Nabi tengok. Kata dia ada batu perut. Nabi senyum. Nabi selak Nabi. Dua uti kata batu perut. Sahabat suti. Sahabat buat turun baju kulit semula. Ya nak ayat dia lapar telajak kata batu perut dah Rasulullah. Tapi Nabi akak juga Nabi sendiri pun dua uti. Ni pemimpin Islam. Pas duduk mana? Duduk musim ni gak pun sejak tak gelang. Duduk tak lama orang hadiah susu Nabi. Susu semakuk. Nabi panggil Abu Hurairah. Abu Hurairah ni rubah peng depan sejak. Orang pakai ambil jijak batu dekat. Orang pakai kata menyakit gila babi. Muka penyakit gila babi kena pekek di batu dekat, kena jijak, kena irik lama-lama ya segar. Boleh segar khabar mulai, ya tadi mau buat gampang dia. Ni mata kubat lah, jijak batu dekat kerana penyakit gila babi. Boleh rasa ku bukan penyakit gila babi, ku lapar. Kelajak lapar, mumah rumah guning di persejik. Pite. Kita harus suruh sejik pusat balik-balik. Tak mari ceramah lain panas suruh, tidur rumah kan. Kau tengok tadi, ya, duduk dapet. Tak, tak. Nero dah kahwin, apa-apa, selama kadang mau kahwin surah dah. Pagi sikit surah yang mulai juga. Maka apabila orang hadiah susu kami Nabi, Nabi ambil susu, maka Nabi pergi. Nabi tutup baris banyak mana? Kata oleh satu kitab sejarah 70 orang. Baris sirik banyak. Lagu mana baris? Macam mana kita baris tanahkan kat toko surah tu dah. Lagu tu sahabat baris. Banyak. Panah klik-klik tu tunggu, tak apa kau nak ambil duit. Sahabat pun tunggu baris. Nabi Allah maku susu ku Abu Hurairah suruh minum. Abu Hurairah tak mau minum. Kerana tak gamuk Nabi. Lapa-lapa bercakap. Nak minum ay. Bos tengok tak kita bericin. Seolah-olah lah tu lah. Paraman tu lah kan. Nabi tak apa minum. Nabi tak minum dulu. Abu Hurairah minum. Abu Hurairah kata aku minum hati kenyih, hati puas. Hilal dah go. Allah makan susu kat orang kedua. Orang kedua pun dia berkirim. Gua dapat dah go. Mari ngejauh lapar ni makan sungguh. Habis 70 orang terdapat susu dia makan tak luak lagi. Ini mukjizat Nabi. Bapak Nabi ambil minum. Habis bawa tamak dia. Dia kata habis susu makan. 70 orang boleh minum. Habis. Nak royak kepada royak mana? Sahabat lapar pergi sejik juga. Kita lapar masuk dapur, mengatuk masuk bilik tidur, dah gol pergi kedai kopi puas tersetak mutu pergi patah. Ada masalah kita cari nayuk nak buat terwik, cari tuk nebel, gitu gini cari tuk email. Tapi kita tak cari Tuhan. Tepat kena cari semua Tuhan. Lepas tu, oh bukan ya Allah, aku nak duit ya Allah. Tuhan tak tadu turun dak, tapi caranya masuk semayah jak doa ya Tuhan, baru kita berjalan cari asbab. Kan nak bertemu menayuk pun royak menayuk kan nak cari tu email pun cari tu email, tepat nak royak mula-mula kena sembah Allah. Sebab wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Allah Taala kata takkan aku jadi jin dan manusia kecuali untuk ibadat pada Allah Taala. Kepekerjin bukan kita, kita kalangan manusia. Airnya arifun untuk mengenal Allah Ta'ala. Awaluddin ma'rifatullah. Hari ini, ya wajah 18, 19, nak Tuhan ada lagi. Satu kisah nak beradu masuk pos belah. Panggil kecek sini, kakak dua je. Panggil pandai, panggil jauh. Lain saya kecek segi setengah.
Tak boleh pergi dah. Ni mula Sabah dengan mula awal. Lepas kalau beradu dulu, kalau ada, tak ada sudah, takut surat tak ada masuk buku. Tak ada takut surat ada yang jambil, klik saja. Kecek lama sikit, dia ada yang surat ada jambil, dia klik mak kereta dia. Hingga dah setengah-setengah. Satu kisah kan nak beradu. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad, satu orang sahabat Nabi, umur 18 tahun. Allah, dengar cerita ni, kita warung lah ni, ubah guling semua. Umur 18. 18, Nabi betul buat Jum'ah dah. Jadi emir Jum'ah, jadi pun 60. Bawa Jum'ah pergi mana? Naik kapal layar, pergi beradu di Calais, Spain. Spain hak lani, Spanyol dulu. Spain mana? Spain tempat bola sedak. Katanya budak-budak warungnya kenal nak bola sedak. Masa tu bukan guna kapal terbang, bukan guna helikopter, bukan guna ria damnam, guna hanya kapal layar rebai. Susah nak boleh pergi. Beralih pada tempat dia, pergi sampai Calais, Spanyol, ambil barai, ambil kalak, ambil kani kusir semua, kongcai seorang tua atas kapal, naik darat habis kalah, tarik budak umur 18, tak ada fikir, ambil minyak tuah atas perahu, bakar api. Oh, ngalu. Anak Jum'ah lagi ya. Amir buat Allah ni nak kelik lagu mana? Tak kelik dah lah kita. Nak kelik dengan penamu lah ni. Tariq kata kena. Selagi mana agama tak hidup di Spanyol, tak hidup di Spain, maka sini adalah tanah kubur kita. Allah tunggu tangguh kita nak mati selalu dah. Demi untuk sebab agama Tuhan. Bukan seni, bukan dekat, jauh. Bukan mudah payah. Pak kita lari bermain bangun nak sini jadi geger. Mari orang sambut molek. Makan ni dia mau cedek. Suruh dia mau buah jabe. Klik lagi nak ayuk urut dah sapu pula. Tak boleh nak angin yang mula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Mana ni? Mana? Tanya dulu mana. Hebat, hebat, hebat. Sejik dah bangun. Tinggal. Maaf, tak luar. Tak luar. Tak ada tengok jarua, tak luar dah. Sebenarnya tak luar, perik hal dulu. Tiba salah siapa tu bakit lagi pak assalamualaikum mana ni hebah luar tak tengok jalan luar dah belum ni nak ayat kita budak masa tu umur 18 rojak lek zaman kita 18 lah ni duk man duk tah mutu ke duk kok paco ke duk kok patah ke 18 lah ni semaya reti dak lagi hak kita 18 lah ni baca jawi reti dak lagi 18 Quran mana baca dak lagi 18 budi bahasa ngak ibu apa mana dak lagi 18 kita lah ni duk mana tidur subuh bangun kedak semaya tiap-tiap hari cukup kedak 5 waktu duk mana 18 kita boleh kita buat aktif bagi kesipulai seru cuk persung kita mana ni lebih kurang pertama sekali hijrahlah kita pada rumah kepada masjid. Gunalah masjid yang kita buat lama-lama dah buat lebih banyak lebih kumkar pesuk. Kita gali tapak pocok pocok jarum berdiri tie jokau dinding hampa beledu sakut kipas buh lita kata itu koki pakak semaya rumah kenalah tu. Dibanding dengan buat hari jak pagi terik makan semulut tamuh tak lagi tak kena modal hari. Makan puas hati. Waktu dah ibadat puas hati pada yang kita buat. Letih tak pada peluh pakai tingkup aja pi. Makan di mulut amuk kau tak berhari sungguh. Buat apa? Kau tak berhari sejik buat apa sejik baik kat maya rumah. Sah buat dulu kita. Sama tu gi kau tak ada sejik apa ni. Kalau buat pun tak maya baik sah buat parok duit. Masjid yang kita buat akhirat esok ke Tuhan bukan timi masjid nak timi alih kita buat alih sejik. Ah, timi masjid malah hanggo. Allah sejik kita, sejik Malaysia sesama bukit. Setengah tempat tu buat tengah laut sujud Allah. Sujud Kristen buat tengah sungai. Setengah tempat di gua Musa ya buat ya buat Makkah jamlah tapi tak ada buat Kaabah lah, buat masjid haram. Allah. Timem sujud siap kita Allah guling sujud kita. Benar dia mau duit banyak tapi hak Tuhan nak timem amalan dalam sujud yang kita buat. Quran apa juz hari, zikir apa ratus hari, selawat Nabi apa kali, surat tebah terbaca kedak, mimbar tak bersih kedak, sapu sejik apa kali, sapu kolah apa kali, basuh jamai apa kali, hot ning, hot tu nak email. Email sejik lah, mahal. Sejik kayu, ni pelapung, benar sejik seminggu laka. Tu nak email amalan dalam masjid. So,
kesimpulan kita malam ni wek dah sipo, wek dah khosru. Kecik ada Allah yang nyuk tak adik. Kesimpulan malam ni pindah hijrah pada amalan ibadat rumah pada amalan masjid. So. Yang kedua ya wacun syabab muda-mudi. Mahasiswa-mahasiswa semua tukarlah ubahlah kehidupan, ubahlah kehidupan kita, muka tahang baru dah. Pimai dah. Daripada main bola rapat mengorek, kita main bola beradu belum mengorek. Daripada tidur tak bangun subuh, nak buat lagu mana, kita pisah tidur wik uwa, lepas tu bangun wik uwa. Dia bukan mengatuk pula lepas subuh, tidur pula tak apa, sebenarnya tak molek dia lepas subuh. Tapi kalau mengatuk, lajak tidur ke lah cekat. Bangun semain subuh dulu. Kerana apa? Satu riwayat kata tiap-tiap pagi, malaikat sim nabur rezeki. Oh, tuba masuklah kampung. Jadi tabur mana? Dia tabur di masjid. Orang yang mari masjid tu lah subuh ambil rezeki masjid buat kelik rumah masuk poket masing-masing. Di rumah tu tak bangun, mereka taruh. Di rumah ni tak ledur, mereka taruh. Di rumah tu berita gelap, mereka taruh. Mereka yang tengah, ya Allah, rezeki yang mungkin ke rumahmu hari ni, aku pergi widah tapi yang katuk itu tak bangun tidur lagi. Nak pergi tak mana? Allah Ta'ala kata pergi lepar di bukit buka pagi tu wah tengah laut. Tak tengok ke bukit pagi-pagi yang jauh. Rezeki orang tak mai subuh, malaikat kita hak kita bukit. Pas tengok ikan kembung hak mai laut, ikan-ikan yo bulat-bulat tu, mata sinar-sinar. Piar tabuk pe. Rezeki yo suku, rezeki hak malaikat kedek ke orang hak tak mai subuh, Tuhan suruh kita pa tu oleh laut. Cuba tengok sutoh hak telur, usah-usah lengeng 400 kilo tak beli dah kita. Ketek-ketek yang mana tu. Padu tengok ikan keli ke bawah kita tak pernah bagi besar apa lepas tu. Mula-mula bagi sekali dengan upaya kedah. Ya biasa kita cari upaya sendiri. Lepas tu kita bergerak upaya demogui ya Pak. Lepas tu tengah situ besar apa lepas tu. Ikan yang mungkin upaya oleh lah Allah. Ikan kembang wangi mata sinar. Gemuk-gemuk segar-segar. Makan ambil mana? Risk. Ki hak Allah Ta'ala cedek pada umat manusia, tapi saya, sibuk saya tak bangun semaya subuh, rezeki itulah Tuhan gilepa tu lah. Nah, itu kota bukit. Cuba tengok serasing kena tirek, selada, singo, rima, keje, lanok, lutung, kalau bukit, wuh, gemuk, makan ni molek. Manusia tak pera, tapi Allah pera, Allah ambil rezeki yang Tuhan tanda nak beri kita, beri ke dia. Dua, pemuda. Jaga amalan masing-masing, tukar perubahan kehidupan. Untuk nak beri masyarakat. Saya agak dua perkara ni malam ni, cukup lebih kurang. Kalau tak sepenuh di mana pun, mohon maaf banyak. Terik dah dua dia dah kecil banyak lah. Kalau ada soalan, saya minta tulis kertas. Kalau tak ada, nak katuk dengan ni dulu. Jika ada tersinggung perasaan saya berkecek, saya nak mohon maaf. Start pada hujung rambut tu sampai ke hujung kaki. Jika ada silap, salah lebih berkecek pe. Tersinggung perasaan dalam tutur kata saya, terkasar dalam bahasa lebih kurang sikit sebanyak, itu kejahilan nafsu pada saya sendiri. Saya mohon maaf banyak. Jika yang mana baik, yang mana molek, itu ilham, taufik, hidayah, al-huda, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Taala pada kita semua. Kama dia kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina ala nabiyyina khataman nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamul anbiya wa ala alihi washabbihi ajma'in rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma wahai Tuhan kami, kami yakin, kami harap, kami percaya bahwasanya kau tengok kami dengan semua perkataan kami, kau tengok semua perbuatan kami malam ini semua ya Allah. Allahumma kami
kami semua makmum di sini, rakyat di sini semua beripun malam ni honyo-sonyok untuk dapat kereda ilmu, untuk dapat maghfirah, keampunan, maghfirah, rahmat, sakinah, barakat, nusrah, hifazah, karamat pada kau semua ya Allah. Oleh kerana itu kasihanlah kalah kami semua, kami hamba semua di sini ya Allah. Tukarlah, perubahlah masyarakat ini pada masyarakat yang tak baik kepada masyarakat yang baik, daripada masyarakat yang gelap kepada masyarakat yang cerah, kepada minaz zulumati ila nur, sebagaimana kau telah ubah masyarakat kau kan fi quruh zamin dahulu ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, jadikanlah pemuda-pemuda kami sini, pemudi-pemudi kami di sini, pemuda yang suka sokong bantu agamamu, pemudi yang suka jaga amalan rumah tangga masing-masing ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami sini semua ya Allah, anak suka taat pada dua ibu bapa, anak-anak yang soleh dan juga anak yang solehah. Jadikanlah makmum-makmum kami semua, kami makmum di sini, makmum suka ulik-ulik masjid, suka taat pada imam, rakyat suka taat pada tenebe, makmum semua rakyat jelata suka taat pada pemimpin semua ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, katakanlah rahmatmu, maghfirah, nusrah, hifazah bersama dengan angin-angin yang kata telah tamari ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, jadikanlah semua selamat dari kami semua, kami semua tak ada kuasa, kami semua tak ada kekayaan, kami semua tidak ada kelebihan, semua kami tidak ada kemungkaran, kami doeh, kami miskin, kami hamba, kami takut, kami lemah ya Allah, kami jahil, kami lebih semua ya Allah, kami mohon pertolongan bantu daripada mu semua ya Allah. Allahumma wahai Tuhan kami, hatakalah malaikat mu semua ya Allah, timakalah raya kami, dengarkanlah doa-doa kami, ambil doa kami semua ya Allah, hendak menajak dengan akal, kubullah permintaan kami, amin ya rabbal alamin. Jika ada salah silap kecep kami, kami maafnya tinggal pun sikit, jika yang mana baik katimai akhirat esok jadi kebaikan untuk kami semua, pendengar kami semua ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana asina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, subhana rabbi qarabi inzati amma yusifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.